Nine Star Hegemon Body Art Season 125. Bab 1241 Chang Hao. Murid Foundation Forging ini langsung menyerang Long Chen, mengacungkan tinju mereka. Meskipun mereka belum melepaskan aura mereka dan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka, jumlahnya terlalu banyak. Dengan ratusan dari mereka menyerbu padanya pada saat yang sama, tinju dan kaki Long Chen menjadi kebingungan. Tidak dapat menghentikan mereka semua, dia merasakan pukulan mendarat di punggungnya, serta tendangan di pantatnya. Pukulan dan tendangan itu sangat kuat. Seorang ahli Foundation Forging biasa pasti akan mengeluarkan darah dari mereka. Apa kalian semua sakit? Saya datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada sekte. Raung Long Chen dengan marah. Orang-orang ini terlalu tidak beradab. Kaulah yang sakit, dan bahkan jika Anda tidak melakukannya, kami akan mengalahkan Anda sampai Anda. Teriak salah satu murid dari Heaven Splitting Battle Sekte. Long Chen mengamuk, apakah kalian semua idiot? Apakah kamu tidak tahu bagaimana berbicara rasial? Aku mengerti sekarang. Petik 2. Long Chen tiba-tiba teringat bagaimana Feng Xingli memberitahunya bahwa ketika dia pergi ke sekte pertempuran pemisahan surga, dia dapat berbicara apapun kecuali alasan. Itu karena tidak ada orang di sini yang mau membicarakan hal semacam itu dengannya. Brengsek, menurutmu aku mudah dibully, Long Chen tidak lagi sopan. Dia langsung menepis pukulan satu orang dan mendaratkan tinjunya di hidungnya. Dengan erangan kesakitan, orang itu mundur sambil memegangi hidungnya, air mata mengalir di wajahnya. Itu bukan karena emosi. Bahkan dengan mimisan, orang itu tidak menyerah. Dengan kutukan yang marah, dia bergabung kembali. Sial, menyakitkan sekali. Long Chen mengirim salah satu murid lainnya terbang ketika sebuah tinju mendarat di belakang kepalanya, menimbulkan benjolan besar. Dia tidak tahu bagaimana murid-murid sekte pertempuran pemecah surga ini memiliki kekuatan yang aneh. Ada semacam energi dalam pukulan mereka yang menyebabkan kerusakan terus-menerus pada tubuh fisik seseorang, sehingga tidak mungkin untuk sembuh dengan cepat. Long Chen sekarang menyadari mengapa murid-murid sebelumnya akan dipukuli ke dalam keadaan yang menyedihkan tanpa menggunakan energi Dao Surgawi mereka untuk menyembuhkan. Kenyataannya bukan karena mereka tidak mau, tapi luka-luka ini akan memakan waktu lama sebelum menghilang. Sebenarnya, ini adalah hasil dari teknik inti khusus sekte pertempuran yang membelah surga, kanon suci dewa pertempuran. Kekuatannya sangat mendominasi. Jika seseorang ditampar oleh murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte, mereka akan dikutuk. Tanda di wajah mereka tidak akan sembuh tanpa waktu beberapa hari. Memegang benjolan seukuran telur di kepalanya, Long Chen menjadi marah. Melihat tiga murid menuduhnya, Long Chen dengan kejam mengirimkan tendangan ke salah satu dari mereka. Long Chen tidak menahan dengan tendangan ini. Orang itu terbang kembali, menabrak kerumunan di belakangnya. Long Chen kemudian menghancurkan tinjunya di kepala dua orang lainnya. Sekarang Long Chen benar-benar marah. Akibatnya, kedua kepala orang itu ambruk dan pingsan. Long Chen meraih kaki mereka dan mulai memutarnya dengan kejam, menggunakannya sebagai senjata manusia. Teriakan menyedihkan terdengar saat massa orang di sekitarnya terbentur. Kamu pikir aku gampang dibully? Aku hanya tidak suka menjadi gila, karena bahkan aku takut pada diriku sendiri ketika aku gila. Petik 2. Long Chen seperti singa yang marah yang telah diprovokasi oleh sekelompok serigala. Tinjunya menari, memukul mundur murid-murid itu. Meskipun murid-murid ini adalah ahli penempaan yayasan, mayoritas dari mereka adalah peringkat 5 atau peringkat 6 celestial. Selanjutnya, mereka bersaing dengan Long Chen dalam hal kekuatan fisik. Mereka secara alami mulai menderita ketika Long Chen menjadi marah. Sial, tinju bocah ini keras. Kita harus ayah. Salah satunya sedang merumuskan rencana pertempuran ketika tendangan Long Chen mendarat di pantatnya, meledakkannya ke langit. Pada awalnya, orang-orang ini telah mengeroyok Long Chen, tetapi sekarang Long Chen memburu mereka, menyebabkan mereka berteriak dan menjerit. Long Chen mengabaikan tangisan mereka. Setiap kali dia berhasil menangkapnya, dia akan memukuli mereka. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, sebagian besar dari mereka telah jatuh ke tanah, sementara sisanya telah melarikan diri dengan menyedihkan. Kita sudah selesai, kita tidak bertengkar. Hitung dirimu sendiri badas, teriak seseorang. Baru kemudian Long Chen berhenti. Tapi yang mengejutkan Long Chen adalah meskipun dia telah mengalahkan orang-orang ini dengan menyedihkan, mereka dengan cepat pulih ke normal. Luka yang dia tinggalkan pada mereka dengan cepat lenyap, sementara di sisi lain, bekas luka yang disebabkan oleh pukulan di antara mereka dalam kebingungan akhirnya bertahan lebih lama. Sial, kami datang untuk menyambutmu. Apakah kamu harus bertangan berat? Gerutu salah satu dari mereka saat dia mengguncang lengannya. Baru saja, lengannya telah dipatahkan oleh Long Chen.
Biar aku peringatkan, jika kamu terus bertingkah seperti ini, kamu tidak akan punya teman, gumam yang lain. Mereka berdua baru saja berbicara ketika sesosok muncul dan menendang mereka berdua, membuat mereka terbang. Anak-anak nakal, kerugian adalah kerugian. Apakah ada gunanya menggerutu? Dan omong kosong apa tentang berteman? Apakah Anda mencoba menipu tamu kami? Mengutuk orang besar yang seperti menara besi. Paman ketiga, Long Chen senang melihat Feng Xingli, orang yang datang membantunya di Eastern Wasteland. Hahaha, kamu tidak buruk, anak kecil. Anda semakin kuat, ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Feng Xingli sekali lagi mengutuk para murid yang telah dipukuli, mengutuk mereka karena tidak berguna dan tidak mampu mengalahkan satu orang pun dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama. Murid-murid itu menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Feng Xingli dan Long Chen pergi, mereka sekali lagi menjadi hidup. Pada awalnya, beberapa dari mereka menebak asal-usul Long Chen, dan kemudian mereka membahas pertempuran itu sekarang. Sebagai hasil dari diskusi ini, seperti bubuk mesiu yang tersulut. Seseorang berkata bahwa orang lain tidak tahu bagaimana bekerja sama, yang lain berkata bahwa dia salah paham, dan akibatnya, sebelum Long Chen dan Feng Xingli pergi jauh, mereka sekali lagi mulai berkelahi. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Bukankah orang-orang ini terlalu suka berperang? Mereka hanya bertengkar kapanpun mereka mau. Anak-anak memiliki temperamen seperti itu. Kaum muda adalah orang yang hidup dan penuh energi, jadi sering berkelahi bukanlah hal yang buruk. Itu akan membuat mereka lebih tangguh, Feng Xingli menjelaskan. Dengan kekaguman, dia melanjutkan, anak kecil, kamu sangat luar biasa. Aku mungkin bukan jodohmu lagi. Petik 2. Paman ketiga memujiku, berani-beraninya aku sombong di depanmu. Saya berhutang budi kepada Anda karena telah mengajari saya bentuk keempat dari Split the Heavens. Itu memungkinkan saya untuk melarikan diri dari kematian beberapa kali dan mengalahkan musuh saya yang kuat. Saya tidak akan melupakan bantuan itu, kata Long Chen. Feng Xingli menggelengkan kepalanya. Jangan mengucapkan kata-kata seperti itu di masa depan, atau Anda akan dipukuli. Sekte pertempuran pemecah surga kami tidak memiliki begitu banyak aturan yang buruk. Kami semua pria langsung. Bantuan apa, terima kasih apa. Ingat saja di hatimu, dan itu baik-baik saja. Jika Anda mengatakannya dengan lantang, rasanya berubah dan sekte pertempuran pemecah surga kami tidak menyukainya. Anda harus memperlakukan tempat ini sebagai rumah Anda, atau Anda akan dipukuli. Nah, untuk menyimpulkan, Anda mungkin akan dipukuli tidak peduli apa yang ada di dalam sekte pertempuran membelah surga, jadi persiapkan saja diri Anda. Petik 2. Apa-apaan ini? Long Chen tiba-tiba merasakan firasat buruk. Sepertinya perjalanannya ke sekte pertempuran pemisahan surga tidak akan berjalan seperti yang dia rencanakan. Melewati pintu masuk gunung, dia melihat segerombolan gunung. Mereka semua adalah pegunungan berbatu tanpa ada tumbuhan yang tumbuh di atasnya, dan semua bangunan dibangun dari bebatuan. Itu sangat sederhana. Berjalan melewatinya, Long Chen melihat bahwa tidak banyak orang di sekte pertempuran yang membelah surga. Feng Xingli menjelaskan, sekte pertempuran yang membelah surga telah kehilangan kemegahan lamanya. Saat ini, hanya ada 13.000 murid. Ada 10.000 murid sekte luar dan 3.000 murid sekte dalam. Petik 2. Bagaimana mungkin, Long Chen terkejut betapa rendahnya jumlah itu. Mata air surga bumi surgawi memiliki jumlah energi yang terbatas, dan tidak cukup bagi lebih banyak murid untuk berkultivasi. Tidak ada cara untuk menghindari ini. Tapi ini juga tidak terlalu buruk. Kualitas lebih baik daripada kuantitas. Lagi pula, hanya jenius top yang bisa meningkatkan prestise sekte, kata Feng Xingli. Meskipun dia tampak tenang, Long Chen bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya. Saat mereka berjalan melalui sekte tersebut, Feng Xingli bertanya tentang pengalaman Long Chen setelah tiba di Central Plains. Ketika dia mendengar tentang masalah yang dia sebabkan, dia tertawa. Luar biasa. Saya yakin Anda pasti akan menyukai selera orang tua itu. Petik 2. Siapa orang tua itu? Tanya Long Chen. Orang tua itu adalah master sekte kami. Tapi sekte pertempuran pemecah surga kami tidak benar-benar mengambil banyak murid. Mayoritas murid kami saat ini adalah keturunan dari para ahli di sekte dalam. Jadi tidak ada yang memanggilnya master sekte, hanya orang tua itu, kata Feng Xingli. Akhirnya, mereka sampai di alun-alun besar. Sebenarnya, itu adalah gunung besar yang telah dipotong di pinggangnya untuk membentuk alun-alun. Ketika mereka tiba, Long Chen melihat lebih dari 1.000 murid berdiri di sana, semuanya adalah ahli penempaan yayasan. Apa yang menyebabkan hatinya bergetar adalah bahwa orang-orang ini jelas-jelas adalah ahli sejati. Mereka berbeda dari orang-orang yang dia temui di pintu masuk.
Ini adalah ahli yang telah hidup melalui pembantaian di medan perang, dan aura tajam mereka adalah hasil dari mandi dengan darah dan api. Ini semua adalah murid sekte dalam, para elit dari sekte pertempuran yang membelah surga. Di dunia luar, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk bertarung lintas alam. Mereka adalah pilar masa depan sekte kita, kata Feng Xingli dengan rasa puas dan bangga. Sebagian besar murid ini adalah celestial peringkat 5, beberapa peringkat 6, dan ada lusinan peringkat 7 celestial. Barisan ini benar-benar kuat. Yang terpenting, mereka adalah ahli sejati. Niat membunuh mereka dilindungi sekarang, tetapi mereka adalah elit yang tidak takut mati. Tepat pada saat ini, seorang pria besar keluar dari antara mereka. Dia memiliki alis seperti pedang dan mulut singa. Dia adalah celestial peringkat 8. Seberapa kuat, hati Long Chen bergetar. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tekanan luar biasa dari celestial peringkat 8. Dia telah membunuh beberapa celestial peringkat 8. Ras kuno dan celestial peringkat 8 dari Blood Kill Hall sangat kuat. Tetapi bahkan ketika kelima orang itu bergandengan tangan melawannya, dia tidak merasakan tekanan sebanyak yang dia rasakan hanya dengan melihat orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Petik 2. Chang Hao, pria besar itu menangkupkan tinjunya ke arah Long Chen. Long Chen, Long Chen mengembalikan etiketnya. Feng Xingli tersenyum. Long Chen, Chang Hao adalah salah satu ahli terbaik kami di generasi Anda. Menurut beberapa aturan sekte pertempuran pemisahan surga, dia pasti akan menantang Anda untuk bertarung. Itu pertanda dia menghormati Anda, karena jika dia merasa Anda tidak layak, dia bisa menantang orang lain. Singkatnya, jika Anda tidak dapat memuaskan semua orang dengan kekuatan Anda, Anda tidak akan dapat benar-benar bergabung dengan sekte tersebut. Petik 2. Cahaya berapi-api di mata murid-murid itu semakin kuat setelah Feng Xingli selesai berbicara. Mereka penuh dengan ekspektasi. Kamu sangat kuat, saya percaya Anda tidak akan menolak. Chang Hao menatap Long Chen, matanya penuh dengan niat pertempuran. Bab 1242 Tantangan. Chang Hao memandang Long Chen, niat pertempuran melonjak keluar darinya. Long Chen tahu bahwa ini bukan kedengkian, tapi keinginan untuk melawan ahli lain. Chang Hao, dengan kultivasi Anda saat ini agak mengganggu. Feng Xingli sedikit mengernyit. Niat aslinya adalah agar Long Chen pergi memilih lawannya sendiri. Tapi sekarang Chang Hao mengatakannya seperti ini, tidak ada kesempatan bagi Long Chen untuk mundur. Dan dengan karakter Long Chen, dia akan menerima tantangan ini apapun yang terjadi. Chang Hao adalah peringkat 8 celestial, dan basis kultivasinya telah mencapai tahap surga penempaan yayasan ke-9, sementara Long Chen hanya di tahap surga ke-5. Yang paling penting, Long Chen belum melalui baptisan sekte pertempuran pemisahan surga, yang menempatkannya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Paman ketiga, kamu tidak mengerti. Saya bisa merasakan perasaan bahaya yang kuat darinya. Selain saya, tidak ada orang lain di sini yang cocok dengannya. Saya ingin melawan dia, Chang Hao menggelengkan kepalanya. Kata-kata Chang Hao membuat Feng Xingli terlonjak. Dia tidak tahu banyak tentang Long Chen, tapi dia sangat menyadari kekuatan Chang Hao. Dia sendiri, seorang raja, tidak memiliki jaminan apapun untuk bisa mengalahkan Chang Hao. Bagi Chang Hao untuk benar-benar merasakan perasaan bahaya yang intens dari Long Chen berarti Long Chen harus memiliki kekuatan untuk mengalahkan Chang Hao. Mari kita lupakan tentang itu. Bertarung bukanlah keahlian saya, Long Chen agak ragu-ragu. Apakah kamu meremehkanku? Ekspresi Chang Hao langsung tenggelam. Long Chen tersenyum pahit. Tidak, jika kita tidak melakukan pertarungan habis-habisan, itu tidak akan menyenangkan. Tapi jika kita benar-benar habis-habisan, saya cenderung tidak bisa mengendalikan diri dengan sempurna. Bertarung benar-benar bukan keahlianku. Petik 2. Spesialisasi Long Chen tidak bertarung. Dia hanya pandai membunuh orang. Pertarungan semacam itu di mana setiap serangan diluncurkan dengan tujuan membunuh lawannya bukanlah kompetisi yang sederhana. Hahaha, mendominasi. Tapi aku suka itu. Jangan khawatir, Anda bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Anda tidak akan bisa membunuh saya. Chang Hao tertawa dengan percaya diri. Tunggu sebentar, saya perlu melaporkan ini dulu. Feng Xingli tidak berani menjadi orang yang memutuskan tentang ini. Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung. Untuk apa Anda melaporkannya? Kapan nyali Anda menyusut ke titik ini? Apakah kamu seekor tikus? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan mendekat. Melihat orang itu, semua murid langsung berdiri tegak. Mereka dengan hormat berteriak, Bos ketujuh. 1. Feng Xingli juga membungkuk ke arahnya. Akibatnya, Bos ketujuh itu langsung menendangnya, mengutuk, apakah semua tahun hidupmu sia-sia? Anda bahkan harus melaporkan masalah sepele seperti itu.
Lihat saja betapa pengecutnya dirimu. Anda takut menerima tanggung jawab. Petik 2. Feng Xingli tersenyum pahit, tidak berani menjawab. Dia secara alami takut. Bukannya dia takut menerima tanggung jawab untuk ini, tetapi bagaimana jika keduanya berakhir dalam kecelakaan yang tidak terduga? Dia hanyalah seorang raja. Mungkin dia mungkin memiliki beberapa kemampuan untuk melawan Long Chen atau Chang Hao, tetapi jika keduanya memulai pertarungan yang intens, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Sekarang perutnya penuh dengan api, namun dia tidak berani melepaskannya. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan satu kata lagi, bos ketujuh ini pasti akan mengalahkannya. Cepat dan mulai, tunjukkan kepada kami seberapa besar kemampuan yang Anda miliki. Pertempuran bukanlah permainan, jadi gunakan semua keahlian Anda. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Aku akan menanganinya, kata bos ketujuh. Bibir Feng Xingli melengkung. Tentu saja tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh bos ketujuh, bagaimanapun juga, dia cukup kuat untuk menangani apapun yang terjadi. Jika Feng Xingli memiliki kekuatan seperti itu, dia juga bisa bertindak seperti itu. Tapi dia tidak berani menyuarakan pikiran itu. Dalam sekte pertempuran pemisahan surga, yang penting bukanlah usia dan senioritas. Yang paling penting adalah kepalan tangan siapa yang lebih besar. Tangan siapapun yang lebih besar adalah siapa yang bisa berbicara. Jika Anda tidak memiliki kemampuan apapun, maka Anda harus tutup mulut. Long Chen, mari kita bersenang-senang. Sudah lama sejak aku bertarung habis-habisan. Saya merasakan darah saya memanas. Chang Hao melemparkan jubah luarnya kepada seseorang di belakangnya, memperlihatkan satu set jubah perang. Chang Hao satu kepala lebih tinggi dari Long Chen. Lengannya yang terbuka tampak seperti dirayapi ular. Mereka penuh dengan kekuatan ledakan. Kalau begitu aku tidak akan berdebat denganmu. Mari kita bertarung dengan kekuatan penuh. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Karena ada seseorang di sini untuk mengendalikan segalanya, dia tidak merasa was-was. Sebenarnya, Long Chen juga ingin bertempur dengan seorang ahli sejati. Dia juga memiliki darah seperti perang yang mengalir melalui nadinya. Lalu aku akan mulai. Petik 2. Chang Hao menginjak tanah. Tanah bergetar hebat saat dia menembak Long Chen hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya. Tanpa menggunakan seni magis atau keterampilan pertempuran apapun, tinjunya menyebabkan ruang bergetar. Sepertinya tinju ini akan merobek ruang angkasa. Ini adalah hasil dari tubuh fisiknya yang telah mencapai puncak tertentu. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan. Kejeniusan ras gajah barbar itu diklaim memiliki tubuh fisik yang tak tertandingi, namun jika dibandingkan dengan Chang Hao, perbedaannya sangat besar. Long Chen menyipitkan matanya, menggeser kaki kanannya ke belakang, dia juga mengirimkan pukulan. Ledakan. Tinju mereka bertabrakan, menyebabkan seluruh alun-alun berguncang. Gelombang Qi yang kuat meledak. Gelombang Qi itu cukup untuk memusnahkan para ahli penempaan foundation biasa. Bahkan para ahli dari sekte pertempuran pemisahan surga terkejut. Beberapa dari yang lebih lemah tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tapi tatapan mereka benar-benar berapi-api. Kekuatan dipuja oleh murid-murid sekte pertempuran pemecah surga. Kekuatan absolut memiliki karisma mutlak terhadap mereka. Tinju mereka masih terkunci. Kedua sisi saling memandang, dan aura mereka perlahan naik. Ledakan, tinju mereka yang lain juga bertabrakan. Tanah bergetar hebat. Long Chen kaget. Dia merasakan kekuatan Chang Hao terus meningkat. Ini adalah tubuh fisik terkuat yang Long Chen saksikan sejauh ini. Hati-hati, saya meningkatkan kekuatan saya, Chang Hao memperingatkan. Suara gemuruh datang dari tubuhnya saat kekuatannya meningkat seperti air pasang. Long Chen harus mulai mengedarkan kekuatan dari 108.000 platform abadi untuk mengikutinya. Tanah di bawah mereka tidak mampu menahan kekuatan mereka dan mulai retak. Bos ketujuh memiliki pujian di matanya saat dia melihatnya. Kekuatan semacam ini benar-benar layak untuk dikagumi. Sekte pertempuran pemecah surga paling peduli tentang kekuatan. Hahaha, betapa kuatnya. Tapi saya masih belum melepaskan kekuatan penuh saya. Hati-hati, Chang Hao tiba-tiba tertawa. Rune muncul di sekelilingnya saat dia memanggil manifestasi dari peringkat 8 Celestial. Kekuatannya melonjak gila-gilaan. Saat Chang Hao memanggil perwujudannya, cincin surgawi muncul di udara, melepaskan tekanan yang sangat besar. Aura suci mengguncang hati semua orang. Tanah di bawah mereka hancur. Batuan keras itu tiba-tiba meledak seperti lumpur. Long Chen ini benar-benar kuat. Dia benar-benar mampu menandingi kekuatan Chang Hao, kata salah satu dari peringkat 7 Celestials dengan kaget. Tapi orang itu baru saja berbicara ketika Long Chen memperingatkan, hati-hati. Empat bintang muncul di matanya. Sisik hijau menutupi tubuhnya. Pilar Qi menjulang ke langit, menghancurkan semua awan. Melihat betapa kuatnya Chang Hao, Long Chen tidak menahan diri.
Dia langsung memanggil armor pertempuran bintang 4 dan armor pertempuran naga hijau. Pertempuran God Blessing. Sebuah rune muncul di dahi Chang Hao. Setelah itu, rune muncul di seluruh kulitnya, membentuk armor pelindung. Chang Hao langsung merasa seperti seorang raja yang mengenakan baju perang. Kekuatan besarnya sendiri menabrak kekuatan Long Chen yang menjatuhkan gunung. Gelombang ki yang kuat menghempaskan para murid. Bahkan peringkat 7 celestial tidak dapat menahannya. Fragmen batu melesat keluar dengan kekuatan besar. Beberapa murid ditembus dan buru-buru melarikan diri. Bahkan ekspresi Feng Xingli berubah. Dia telah meremehkan kekuatan mereka. Ketika mereka meletus dengan kekuatan penuh, bahkan dia harus mundur dengan jarak tertentu. Hanya Penatua ketujuh yang bisa terus menonton dengan acuh tak acuh. Setiap batu terbang yang menembak ke arahnya diblokir oleh penghalang tak terlihat dan berubah menjadi debu. Namun, keduanya tidak berhenti. Kekuatan mereka terus meningkat. Sebuah lubang besar mulai muncul di sekitar mereka, terus bertambah besar. Chang Hao adalah monster, dan Long Chen juga monster. Keduanya sangat kuat. Petik 2. Murid Sekte Pertempuran Pemisahan Surga benar-benar terkejut. Meski sudah sering bertengkar, mereka hanya bertarung dengan tubuh fisik, seperti itulah aturan mainnya. Karena temperamen mereka yang meledak-ledak, murid-murid Sekte Pertempuran Pemisahan Surga sering mulai bertarung dengan mudah. Jika tidak ada batasan, mereka akan menghancurkan sekte tersebut. Tentu saja, Sekte Pertempuran Pemecah Surga telah memantapkan dirinya di tengah pegunungan karena suatu alasan. Semua murid bisa bertarung kapanpun mereka mau. Selama mereka tidak menggunakan energi spiritual untuk menggunakan keterampilan pertempuran, tidak masalah. Siapapun yang melanggar aturan itu akan dipukuli. Karena tidak diizinkan untuk bertarung habis-habisan, bahkan murid-murid ini tidak tahu bahwa Chang Hao sekuat ini. Melihat kekuatan mengejutkan mereka, mereka menarik napas dingin. Orang-orang yang terus-menerus menantang Chang Hao setiap hari sangat terkejut. Biasanya mereka hanya bertarung dengan tubuh fisik mereka, dan dengan bertarung sebagai kelompok, mereka biasanya bisa mendaratkan satu atau dua pukulan pada Chang Hao. Meskipun mereka tahu dia lebih kuat dari mereka, mereka mengira mereka akan memiliki kemampuan untuk melawannya. Tapi sekarang dia menggunakan kekuatan aslinya, mereka menyadari perbedaan di antara mereka. Dalam pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya, mereka bukanlah tandingan Chang Hao. Ledakan. Tiba-tiba, tanah meledak dan debu memenuhi udara. Dua sosok melayang ke udara, tinju mereka terbang. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Bab 1243 Kolam Surga Bumi Surgawi. Long Chen dan Chang Hao melonjak ke langit seperti dua naga yang marah melingkari satu sama lain. Tinju dan kaki mereka terus bertabrakan, melepaskan poni yang menusuk telinga. Tekanan menakutkan turun. Saat mereka berdua mulai bertarung dengan kekuatan penuh, para murid bahkan tidak dapat melacak mereka dengan mata mereka. Mereka hanya bisa melihat dua sosok samar-samar berkelahi dengan gila-gilaan. Benar-benar monster yang luar biasa. Murid Sekte Pertempuran Pemisahan Surga semua terkejut saat mereka melihat ke langit. Long Chen terkejut karena tubuh fisik Chang Hao begitu kuat. Itu tidak sedikit lebih lemah dari miliknya. Setiap kali mereka bentrok, ki dan darahnya melonjak di dalam dirinya. Selain Wilde, dia belum pernah melihat seorang ahli dengan tubuh fisik yang menakutkan. Setiap tendangan dan pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan gunung. Ini adalah pertama kalinya dia melawan seseorang yang bisa menyamai tubuh fisiknya. Setiap pertukaran mereka langsung tanpa teknik atau kilatan sedikit pun. Mereka bersaing secara murni dalam kekuasaan. Saat mereka menggunakan kekuatan penuh mereka, setiap serangan mereka pasti merupakan pukulan mematikan. Setiap pukulan menyebabkan ruang berputar dengan liar. Jika murid-murid ini tidak menyaksikannya secara pribadi, mereka pasti tidak akan percaya bahwa kekuatan fisik dapat menyebabkan fenomena seperti itu. Tidak buruk, dengan kekuatan ini, bertarung melintasi alam di dunia luar tidak akan menjadi masalah. Bos ketujuh berdiri dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya, mengangguk sedikit. Meskipun murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte sedikit jumlahnya, masing-masing dari mereka adalah elit di antara para elit. Alasan mereka mendorong murid-murid mereka untuk saling memukul adalah karena teknik kultivasi khusus mereka. Pertarungan yang intens akan memicu pertumbuhan tubuh mereka, dan begitu mereka pulih dari pemukulan, tubuh fisik mereka akan menjadi lebih kuat. Ketika mereka merasa para murid tidak saling memukul cukup keras, para sesepuh akan menemukan berbagai alasan untuk memberi mereka pemukulan khusus. Kadang-kadang itu untuk membantu para murid meningkatkan sirkulasi mereka dan meregangkan otot-otot mereka. Tentu saja, sebagian besar alasannya adalah karena sifat meledak-ledak mereka membutuhkan pelepasan. Ledakan.
Keduanya tiba-tiba berpisah. Long Chen dan Chang Hao saling memandang dan tiba-tiba tertawa. Tawa mereka penuh kegembiraan saat bertemu seseorang yang sangat mirip. Keduanya merasakan kekaguman yang tulus terhadap satu sama lain. Baik Long Chen maupun Chang Hao sering memiliki kesempatan untuk bertarung dengan cara yang bebas dan mengasyikkan. Itu terutama berlaku untuk Long Chen, yang tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung tanpa harus memikirkan skema. Tiba-tiba, pedang muncul di tangan Chang Hao. Ini adalah senjata spesifik dari murid-murid sekte pertempuran pemecah surga. Mereka semua lebih suka senjata yang sangat berat. Meskipun mereka bukan pembudidaya pedang, setiap murid akan membawa pedang di punggung mereka. Itu adalah tanda spesifik dari sekte pertempuran pemisahan surga. Karena pedang itu sangat berat, membawanya sepanjang waktu juga merupakan jenis kultivasi. Dengan pedang di tangannya, itu seperti segel telah dibuka di dalam tubuh Chang Hao. Aura ganas membubung ke langit. Pedang lebar sekte pertempuran pemisahan surga dibuat sesuai dengan basis kultivasi seseorang. Hanya setelah mereka mengeluarkan pedang ini, itu akan menunjukkan bahwa mereka benar-benar bertarung. Sudah lama sekali sejak aku bersenang-senang seperti ini. Long Chen, apakah kamu ingin membuatnya lebih mi? Niat pertempuran terus melonjak dari mata Chang Hao. Faktanya, matanya hampir gila, seperti dia adalah seorang fanatik pertempuran. Selain pertempuran, dia tidak memikirkan hal lain. Jangan main-main. Ekspresi Feng Xingli berubah, tetapi dia baru saja selesai berteriak ketika dia diusir. Nyah, jika saya tidak mengatakan apa-apa, mengapa Anda mengatakan sesuatu? Jika mereka ingin bertarung, biarkan mereka bertarung, kata bos ketujuh. Dia jelas berada sangat jauh darinya, namun ketika dia mengirimkan tendangannya, dia secara ajaib muncul di samping Feng Xingli. Bos ketujuh tahu Feng Xingli khawatir tentang sesuatu yang terjadi, tapi itu tamparan di wajahnya. Dikatakan dia tidak akan bisa mengatasinya jika mereka terus bertarung. Long Chen mengeluarkan Blood Drinker sebagai tanggapan atas tindakan Chang Hao. Dia tahu apa yang ingin dilakukan Chang Hao, dan dia menggunakan tindakannya sendiri untuk membalas. Bagaimanapun juga, kita bukanlah musuh, jadi tidak ada cara bagi kita untuk benar-benar bertarung dalam pertarungan hidup dan mati. Mari kita tentukan menang atau kalah dalam satu langkah. Niat pertempuran Chang Hao melonjak. Serangan terkuat dari Heaven Splitting Battle Sekte adalah Split the Heavens. Itu adalah kartu truf mereka yang sebenarnya. Bahkan setelah pertarungan yang intens ini, mereka masih seimbang. Dan karena mereka tidak bisa benar-benar bertarung sampai mati, tidak mungkin mereka bisa menggunakan gerakan apapun yang mereka inginkan. Tetapi mereka juga tidak mau mengakhiri hal-hal seperti ini. Jadi Chang Hao mengeluarkan senjata bela dirinya. Jika mereka tidak dapat menentukan kemenangan melalui tinju mereka, maka mereka dapat melakukan satu pertukaran terakhir. Ayo! Saya juga ingin mengalami keterampilan unik sekte pertempuran pemisahan surga. Long Chen mengangkat Blood Drinker, cahaya merah darah mulai bersinar darinya. Hati-hati, Chang Hao perlahan mengangkat pedangnya. Aura yang sangat ganas terkunci di Long Chen. Saat itu, Long Chen bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam tubuh Chang Hao. Dari titik akupuntur pertamanya, energinya mulai meningkat. Selanjutnya, Long Chen merasakan bahwa ketika Chang Hao mengaktifkan titik akupunturnya, dantiannya, yang melepaskan ledakan energi vulkanik, tiba-tiba menjadi tenang. Ketenangan itu adalah ketenangan yang menegangkan. Itu seperti ular piton yang telah melingkar sekencang mungkin tepat sebelum melancarkan pukulan fatal. Long Chen tidak tinggal. Empat lautan Qi dan 108.000 platform abadi bersirkulasi, mengalirkan energi tanpa akhir melalui titik akupunturnya. Bos ketujuh memandang Long Chen dengan kaget. Dia bisa merasakan bahwa Long Chen menggunakan Split the Heavens, tetapi itu berbeda dari versi aslinya. Senjata mereka mulai bersinar, dan gambar pedang besar merobek langit. Adegan itu mengejutkan. Murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte semua merasakan jantung mereka berdebar kencang. Kekuatan ini terlalu besar. Dengan banyaknya energi yang telah terkumpul, itu hanya bisa dilepaskan sekarang. Jika diganggu, tidak ada cara untuk menariknya kembali, dan pengguna mungkin akan mati saat itu juga. Mereka memandang ke arah bos ketujuh dan melihat ekspresinya masih tenang. Dia tidak berniat menghentikan mereka. Split the Heavens 4. Long Chen dan Chang Hao menebas pedang besar mereka ke bawah. Itu seperti serangan dewa, diisi dengan tekanan yang menghancurkan dunia. Ledakan. Ruang runtuh dan gelombang kejut yang mengerikan meletus, meniup Long Chen dan Chang Hao. Mereka berdua muntah darah, kulit mereka pecah-pecah dan berlumuran darah. Pada saat ini, bos ketujuh melambaikan tangannya dan itu seperti tangan yang tak terlihat muncul di udara. Energi benturan mereka tersebar bahkan tanpa menimbulkan riak.
Hanya sekali tekanan itu hilang, para murid menghela nafas lega. Jika bos ketujuh membiarkan energi itu merajalela, mereka semua akan dikirim terbang dan terluka parah. Siapa yang hidup dan siapa yang mati akan terserah mut surga. Long Chen dan Chang Hao terus mencungkil darah. Mereka merasa seperti semua tulang mereka telah patah. Benturan kekuatan itu terlalu menakutkan, dan mereka sendiri tidak mampu menahannya. Ketika Chang Hao melepaskan bentuk keempat dari Split the Heavens, Yuan spiritual di dantiannya mulai menyala, mengalir melalui 36 titik akupunturnya untuk kedua kalinya. Saat itu, Long Chen mencium aroma kematian. Serangan ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Di bawah ancaman itu, tidak ada cara baginya untuk menahan diri. Dia telah menuangkan semua energi dari platform abadi ke dalam serangannya. Meskipun dia telah memperkuat tubuhnya, dia hampir tidak mampu menangani dampak dari penggunaan semua energi itu. Tetapi dengan seluruh energinya dikirim ke serangan ini, sama seperti Chang Hao, dia tidak memiliki yuan spiritual yang tersisa untuk membela diri. Akibatnya, dia nyaris tewas. Tepat pada saat ini, sebuah tangan besar menghantam dada Long Chen. Rambut Long Chen berdiri tegak. Dia merasa jika telapak tangan ini mendarat, semua tulangnya akan hancur. Long Chen menebaskan pedangnya ke tenggorokan penyerangnya. Tebasan itu licik, ganas, dan cepat. Bukan reaksi yang buruk, kata penyerangnya. Orang itu sebenarnya adalah bos ketujuh, mengejutkan Long Chen. Bos ketujuh mengangkat satu jari dan menjentikkan Blood Drinker menjauh. Itu terbang keluar dari genggaman Long Chen, berubah menjadi cahaya berwarna darah yang terbang ke kejauhan. Ledakan. Meskipun Long Chen melakukan yang terbaik untuk menghindari tangan itu, dia terkejut merasakan semua tulangnya hancur, dan kemudian penglihatannya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Long Chen berbaring lemas di genggaman bos ketujuh. Kemudian bos ketujuh menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan kolam setinggi 300 meter. Air itu tampak seperti ada kabut di dalamnya, dan cahaya multiwarna bersinar darinya. Itu berisi udara spiritual yang kuat dan sakral. Long Chen terlempar ke kolam, dengan cepat tenggelam ke dasar. Semua air kolam mulai menggelembung seperti mendidih, dan kabut mulai naik darinya. Semua tulangnya patah, dan dia juga kehilangan kekuatan fisik. Sekarang, di dalam kolam ini, energi tak berujung mengalir ke tubuh kosongnya. Itu seperti Long Chen adalah dasar sungai yang telah kering selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya menerima makanan. Dia dengan rakus menyerap energi ini. Long Chen tidak sadarkan diri dan tidak tahu bahwa ini adalah Heaven Earth Divine Pool yang berharga dan misterius dari Heaven Earth Divine Pool. Kolam ini adalah keajaiban dunia. Itu berisi energi paling murni dan paling primitif di dunia, dan itu bisa sangat memperkuat tubuh seseorang. Di sekte pertempuran pemisahan surga, murid sekte dalam akan memiliki satu kesempatan untuk mandi di dalam kolam surgawi ini begitu mereka mencapai ranah penempaan yayasan. Untuk membuatnya paling efektif, para ahli pertama-tama akan mematahkan tulang murid sebelum mereka masuk. Kemudian energi kolam surgawi akan membentuk kembali kerangka mereka dan membuat mereka lebih kuat. Selanjutnya, orang yang menyerang haruslah seorang ahli tertinggi yang mampu menghancurkan kerangka murid dalam satu pukulan. Energi itu harus dikontrol dengan sangat baik. Di dasar kolam, Long Chen mulai menyedot energi lebih cepat dan lebih cepat. Pada akhirnya, rasanya tubuhnya telah terbangun dan mulai menyerap energi dengan gila-gilaan. Pusaran air terbentuk di dalam kolam saat energi mengalir ke tubuhnya. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Kolam surgawi mungkin tidak memiliki cukup energi. Ekspresi bos ketujuh berubah. Dia tidak menyangka Long Chen menyerap banyak energi ini. Ini baru permulaan, dan dia telah menyerap 10 kali energi murid biasa. Jika ini berlanjut, buka mata air surgawi. Biarkan dia menyerap sebanyak yang dia mau. Petik 2. Saat bos ketujuh ragu-ragu tentang apa yang harus dilakukan, sebuah suara kuno dan memerintah terdengar. Bab 1244 Kemajuan Berkelanjutan. Pria tua. Bos ketujuh melihat ke arah yang jauh. Seolah-olah dia mengintip keluar angkasa untuk melihat sesepuh duduk di puncak gunung. Tapi tidak banyak yang tersisa dari mata air surgawi. Paling banter, itu bisa bertahan 1000 tahun. Jika, bos ketujuh ragu-ragu. Dari mana datangnya begitu banyak omong kosong? Tidak peduli betapa miskinnya sekte pertempuran pemecah surga saya, menurut Anda apakah saya akan membiarkan anak-anak saya kelaparan? Buka mata air surgawi, dan biarkan dia menyerap sebanyak mungkin. Ini adalah keberuntungannya, karena saya telah menerimanya sebagai murid dari sekte pertempuran pemecah surga saya, dia adalah bagian dari keluarga saya. Anda pikir saya bisa menganiaya dia? Jika surga ingin sekte pertempuran pemecah surga saya mati, apakah menurut Anda 1000 tahun cukup untuk membalikkan keadaan? Benar-benar bodoh sampai puncaknya.
Jika Anda ditakdirkan untuk mati, tidak ada yang bisa menghentikannya, dan jika Anda tidak ditakdirkan untuk mati, akan selalu ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tidakkah menurut Anda ketakutan Anda tidak berdasar? Apakah kulit Anda gatal setelah tidak dipukuli selama beberapa abad? Petik 2. Baiklah, tinjumu adalah yang terkuat, jadi aku tidak bisa mengalahkanmu, kata bos ketujuh tanpa daya. Dia mengulurkan tangan dan menekan cakram formasi di sampingnya. Kolam surga bumi surgawi bergetar, dan kemudian dasarnya perlahan terbuka. Sebenarnya ada pegas roh di bawahnya yang perlahan mengalir. Air sudah sangat tenggelam melalui penyerapan gila Long Chen, dan sekarang akhirnya perlahan naik. Tetapi kecepatan kenaikannya sangat lambat karena Long Chen telah membentuk pusaran air besar yang dengan gila-gilaan menyerap energinya. Mata air roh ini adalah energi paling murni di dunia. Itu adalah hal terpenting yang digunakan Sekte Pertempuran Pemisahan Surga untuk membesarkan murid-muridnya. Sekte Pertempuran Pemecah Surga telah menurun dari kemegahan sebelumnya, dan mata air roh tidak menerima cukup makanan. Selama ini perlahan-lahan mengering. Sekarang, yang tersisa hanyalah cadangan terakhir ini. Berbaring di dalam kolam, Long Chen merasa dirinya menjadi surga legendaris yang melahap binatang buas. Dia dengan gila menyerap energi itu, memberi makan tubuhnya. Kembali ke sisa kuno empat bangsa, dia telah menggunakan pil obat untuk melembutkan tubuhnya, memungkinkannya mencapai semacam puncak. Tapi ini berbeda, bos ketujuh telah memukuli tubuh Long Chen ke kondisi terlemahnya. Ini seperti kelahiran kembali yang sempurna, dan ada perbedaan besar antara ini dan bagaimana dia meningkatkan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, suara ledakan datang dari kolam, dan tekanan yang mendominasi menyebar dari tubuh Long Chen, menyebabkan danau bergetar. Dia maju. Meskipun Long Chen masih pingsan, dia telah menyerap begitu banyak energi sehingga dia melangkah ke tahap surga penempaan Yayasan ke-6. Bos ketujuh melambaikan tangannya, dan energi tak terlihat menyegel ruang ini, mencegah kemajuannya menyebabkan terlalu banyak gangguan. Jika cairan di kolam surga bumi surgawi meninggalkan kolam, itu akan dengan cepat menguap menjadi ketiadaan. Ledakan. Dalam waktu kurang dari nilai waktu sebatang dupa, suara ledakan lain terdengar saat Long Chen maju sekali lagi. Kali ini, letusannya dua kali lebih kuat dari yang terakhir, dan dia mencapai panggung surga ketujuh. Aura yang Long Chen lepaskan sekarang bahkan lebih kuat, lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya, karena Heaven Stage ketujuh adalah penghalang antara pertengahan dan tahap akhir. Meskipun mereka hanya terpisah satu panggung surga, kekuatannya mengalami transformasi yang menjatuhkan surga. Fondasi Long Chen telah terkumpul terlalu lama. Bahkan setelah terobosan terus-menerus, fondasinya tidak terguncang sama sekali. Dan aura ini begitu kuat sehingga sudah melampaui raja. Di masa depan, dia akan menjadi monster yang luar biasa, puji bos ketujuh. Long Chen akhirnya terbangun dari keadaan tidak sadarnya melalui kemajuan ini. Merasakan energi barunya, dia merasa seperti telah dilahirkan kembali, dan dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Haha pof. Long Chen terbang keluar dari kolam surgawi dan hanya berhasil tertawa sesaat ketika bos ketujuh membanting telapak tangannya, sekali lagi menghancurkan tulang Long Chen dan melemparkannya ke dalam kolam. Pusaran air besar sekali lagi terbentuk, dan kali ini bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kecepatan penyerapannya telah meningkat. Long Chen sekali lagi tidak sadarkan diri. Rasanya seperti dia telah kembali ke keadaan janin di dalam rahim ibu. Dia secara alami menyerap energi kolam tanpa harus melakukan apapun. Ini adalah jenis penyerapan yang paling dekat dengan Tao Surgawi. Jika tubuh Long Chen telah menjadi lumpur sebelumnya, maka melalui penempaan ini, itu telah dipromosikan ke tingkat batu. Itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Melihat Long Chen terbaring di dasar kolam, bos ketujuh dipenuhi dengan keterkejutan. Jumlah energi yang dia serap hanya dalam sekali jalan ini sudah melampaui Chang Hao. Setiap murid akan pingsan dan terlempar 3 kali berturut-turut, dan Long Chen telah menyerap lebih banyak energi daripada total Chang Hao. Dan putaran keduanya bahkan lebih mengejutkan. Temperatur kolam surga bumi surgawi akan memberi lebih banyak energi kepada seseorang berdasarkan seberapa kuat tubuh fisik dan seberapa besar potensi yang mereka miliki. Itu karena kolam surgawi menuangkan energi dalam upaya untuk menggali potensi alami seseorang. Dia bisa dibilang iblis. Bos ketujuh menggelengkan kepalanya. Kekuatan tubuh Long Chen jauh melampaui harapannya. Apakah dia iblis atau bukan, dia masih anak keluargaku. Tidak ada yang perlu disesali. Jangan pelit, dan lanjutkan membuka mata air surgawi yang membelah surga. Suara lelaki tua itu sekali lagi terdengar. Bos ketujuh tanpa daya melambaikan tangannya dan menyentuh pilar batu. Runenya menyala, dan mata air surgawi lainnya terbuka. Semakin banyak air mengalir keluar dari bawah, dan semua energi itu diserap oleh Long Chen. Setelah 2 jam, Long Chen tiba-tiba membuka matanya, cahaya cemerlang bersinar di dalamnya. Energinya sekali lagi meletus, dan badai terbentuk di sekelilingnya saat dia memasuki panggung surga ke-8.
Bos ketujuh melambaikan tangannya, menghentikan air agar tidak keluar. Dia juga sekali lagi mengirimkan telapak tangan, menyegel semua rute pelarian Long Chen. Lagi. Long Chen tiba-tiba melepaskan Lei Long dan Huo Long. Penghancuran naga ganda. Ketika dia melepaskan naga petir dan naga api, Long Chen jelas merasa mereka sekarang tidak cocok. Kekuatan Lei Long sekarang lebih lemah dari Huo Long, membuatnya jadi mereka tidak lagi memiliki kekuatan gabungan lama mereka. Teknik yang tidak penting, bos ketujuh tersenyum dan menghancurkan mereka dengan satu kepalan tangan. Tapi begitu dia menghancurkan kedua naga itu, senyumnya juga lenyap karena tangan Long Chen telah menangkap tinjunya. Kemudian menggunakan gerakan aneh, dia berputar dengan keras, kepalanya menghadap ke bawah sementara salah satu kakinya datang dari atas. Bos ketujuh adalah ahli yang kuat dalam dirinya sendiri dengan pengalaman pertempuran yang berlimpah, tetapi dia belum pernah melihat gerakan yang aneh. Terkejut, dia tidak tahu apa yang Long Chen lakukan. Ambil ini. Tapi putaran ini hanya untuk menarik perhatiannya. Kaki Long Chen yang lain dengan kejam menghantam hidung bos ketujuh. Bos ketujuh merasakan ledakan rasa sakit dan tanpa sadar menangis. Marah, dia meraung, "Kecil, kamu meminta pemukulan." Cahaya muncul di tinju bos ketujuh, dan lengan Long Chen langsung hancur bersama dengan tangannya. Kaki bos ketujuh mendarat tepat di dada Long Chen, menyebabkan dia muntah darah. Tulangnya sekali lagi hancur, dan dia jatuh ke dalam kolam. Sial, menyakitkan sekali. Bos ketujuh menahan hidungnya dan mengutuk, air matanya mengalir keluar dari betapa ganasnya tendangan itu. Hahaha. Tawa lelaki tua itu terdengar. Dia jelas merasa lucu bahwa bos ketujuh akan menderita seperti ini. Apa yang kamu tertawakan? Saya hanya ceroboh. Raung bos ketujuh. Dia baru saja selesai mengutuk ketika tangan tak terlihat muncul dan menghantamnya. Pada saat yang sama, kutukan lelaki tua itu terdengar. Menurutmu dengan siapa kau berdebat? Bos ketujuh buru-buru mengangkat tangannya. Rune muncul di tinjunya, tapi dia masih terpesona oleh tangan tak terlihat itu, jatuh kembali ke kejauhan. Ketika dia merangkak, dia tertutup debu, terlihat sedih. Orang tua, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di depanku. Raung bos ketujuh. Hanya dengan sedikit kemampuanmu, kamu harus melepaskan pikiran itu. Saya mungkin tidak akan bisa hidup untuk melihat hari seperti itu, kata lelaki tua itu dengan nada menghina. Tepat pada saat ini, sisik hijau muncul di tubuh Long Chen. Sisik itu memiliki bentuk pusaran air kecil di atasnya, dan mereka juga dengan rakus menyerap energi kolam dewa. Orang tua, sisik ini tampak seperti sisik naga. Aura itu sangat mirip, kata bos ketujuh dengan heran. Long Chen telah memanggil armor pertempuran naga hijau sebelumnya, tetapi karena aura Long Chen mengaburkannya, bos ketujuh tidak terlalu peduli tentang itu. Dia mengira itu semacam seni rahasia. Mereka tidak tampak seperti sisik naga, mereka benar-benar sisik naga. Selain itu, mereka adalah sisik naga dengan garis keturunan paling mulia, naga sejati. Agar sisiknya menjadi hijau, itu harus menjadi sisik tingkat pertama naga sejati. Bahkan di era abadi ketika ras naga masih ada, naga sejati sangat langka. Sekarang, sisik naga ini membantunya memperkuat tubuhnya. Itu berarti Long Chen seharusnya menerima persetujuan ras naga. Anak kecil ini memiliki keberuntungan, kata lelaki tua itu. Tapi bukankah ras naga punah? Bagaimana dia bisa menerima persetujuan mereka? Petik 2. Bodoh, jika buku mengatakan mereka punah, apakah itu berarti mereka pasti punah? Hanya karena Anda tidak dapat melihat sesuatu, bukan berarti itu tidak ada. Anda tidak dapat melihat dewa lagi, tetapi dapatkah Anda mengatakan dewa tidak ada lagi? Kata orang tua itu dengan kesal. Baik, seperti yang kubilang, kepalan tanganmu lebih kuat, jadi aku tidak bisa mengalahkanmu, kata bos ketujuh tanpa daya. Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku akan menamparmu sekarang jika kamu berbicara seperti itu padaku? Marah orang tua itu. Tepat pada saat ini, suara aneh datang dari kolam dewa. Bos ketujuh buru-buru melihat ke atas, dan murid-muridnya tanpa sadar menyusut. Bab 1245 Tahap Surga ke-9 dari Penempaan Yayasan. Air kolam surgawi telah habis. Long Chen telah menyedot dua air mata air surgawi sampai kering. Orang tua, The Seven keduanya ragu-ragu. Orang tua itu tenggelam dalam pikirannya sejenak sebelum berkata, buka mata air surgawi terakhir. Petik 2. Bos ketujuh buru-buru berteriak, orang tua, jika mata air terakhir surgawi tersedot kering, maka sekte pertempuran pemecah surga kita akan berakhir dengan generasi ini. Sekte pertempuran pemisahan surga hanya memiliki tiga mata air surgawi. Pada saat ini, tidak mungkin ketiga mata air dewa menghasilkan mata air baru. Apa yang mereka gunakan adalah cadangan mereka yang disimpan dari kejayaan masa lalu mereka. Jika bit terakhir ini digunakan, warisan sekte pertempuran pemisahan surga akan berakhir di sini.
Tanpa temper kolam surgawi, para murid tidak akan dapat memperkuat tubuh fisik mereka, dan bentuk keempat dari Split the Heavens akan menjadi batas mereka. Ini adalah masalah besar yang sangat penting bagi Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Buka. Jika surga benar-benar ingin Sekte Pertempuran Pemecah Surga saya mati, kami tidak memiliki kekuatan untuk menghentikannya. Tidak ada perbedaan antara mati cepat atau lambat, keluh orang tua itu. Bos ketujuh juga menghela nafas. Dia menekankan tangannya ke pilar batu lainnya. Kolam itu bergetar sedikit saat mata air suci lainnya dibuka, dan air yang mengalir masuk. Ini adalah pegas surgawi terakhir. Setelah digunakan, Sekte Pertempuran Pemisahan Surga tidak akan memiliki mata air surgawi lagi untuk generasi mendatang. Mata air surgawi dengan cepat memenuhi seluruh kolam. Sisik Longchen dengan cepat menyerap energi. Mata air surgawi terakhir ini mengandung energi paling banyak. Itu melampaui jumlah dari dua mata air surgawi sebelumnya. Bos ketujuh mengendalikan hal-hal agar tidak meluap. Tetapi dia segera menyadari bahwa setelah air mencapai tingkat tertentu, itu berhenti naik. Itu berarti semua cadangannya telah habis. Itu membuat cahaya sedih muncul di matanya. Tidak peduli seberapa murah hatinya seseorang, tidak mungkin mereka memperlakukan ini sebagai bukan apa-apa. Bagaimanapun, ini akan menentukan naik atau turunnya masa depan dari Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Sendiri, Longchen telah menyerap hampir seluruh stok untuk Sekte Pertempuran Pemisahan Surga 1000 tahun berikutnya. Itu sangat mengejutkan. Tubuh Longchen seperti lubang tanpa dasar yang tidak akan terisi apapun yang terjadi. Potensi Longchen tidak terbayangkan. Murid lain manapun pasti sudah lama meledak setelah menyerap banyak energi ini. Lebih jauh lagi, energi pegas surgawi seharusnya hanya memperkuat tubuh fisik dan potensi seseorang. Ini pada dasarnya tidak terkait dengan basis kultivasi. Tapi Longchen menyerap begitu banyak energi sehingga dia menerobos secara berurutan. Ini sudah abnormal. Anak ini tidak biasa, jadi biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Bahkan jika itu menyebabkan Sekte Pertempuran Pemecah Surga menurun, kita harus bertindak sesuai dengan hati asli kita. Takut pada serigala di depan dan takut dengan harimau di belakang bukanlah gaya dari Sekte Pertempuran Pemecah Surga kami, kata lelaki tua itu. Iya, petik 2. Hati bos ketujuh bergetar, dia mengangguk. Saat ini, air mencapai titik terendah. Sisik Longchen mulai bersinar, dan tekanan kuat meletus. Dia benar-benar maju lagi, teriak bos ketujuh. Longchen perlahan membuka matanya. Energinya membentuk pilar cahaya yang menjulang ke langit. Langit dan bumi bergetar hebat. Tiba-tiba, retakan muncul di perbatasan kolam surgawi, menyebabkan ekspresi bos ketujuh berubah total. Kecil, jangan maju ke kolam dewa. Pergilah ke langit, petik 2. Longchen tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia telah mencapai batas seberapa jauh dia bisa menerobos, membuatnya jadi energinya tidak sepenuhnya dalam kendalinya. Energi yang sangat besar akan meledak keluar dari dirinya. Kemajuan terus-menerus menyebabkan 108.000 platform abadi menyimpan jumlah energi yang konyol. Longchen buru-buru menginjak tanah dan menembak ke udara. Ledakan. Bebatuan di dasar kolam dewa berhembus ke udara, menyebabkan bos ketujuh berubah menjadi hijau. Dia buru-buru memeriksa inti dan menemukan bahwa itu belum dihancurkan, memungkinkan dia untuk menghela nafas lega. Jika dia memecahkannya, aku akan mengalahkannya sampai dia membuat marah semua yang dia ambil, gumam bos ketujuh saat dia menutup kolam surgawi. Dia menatap Longchen. Longchen berdiri di udara, seluruh wajahnya merah dan tubuhnya menggembung. Dia tampak seperti udang rebus. Apakah Anda sembelit? Iya, bos ketujuh baru saja berteriak ketika dia dikirim terbang dengan telapak tangan. Raungan marah orang tua itu terdengar, bisakah kamu tidak sebegitu memalukan? Dia menggunakan yuan spiritualnya yang meletus untuk sekali lagi memperlebar meridiannya. Petik 2. Longchen benar-benar mencoba menggunakan semburan energi ini untuk memperluas meridiannya. Dia bukan murid dari Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, dan dia tidak mengembangkan kanon suci Dewa Pertempuran. Biasanya, murid Sekte Pertempuran Pemisahan Surga akan menggunakan berkah kolam surga bumi surgawi untuk midantian mereka agar melebarkan meridian mereka agar lebih sesuai dengan tubuh baru mereka. Tapi Longchen mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9. Dantiannya kosong, jadi dia tidak dapat menggunakannya untuk memperluas meridiannya. Dengan pengalaman kultivasinya, dia tahu bahwa jika dia ingin beradaptasi dengan tubuh barunya dan yuan spiritual baru, dia harus memperluas meridiannya. Jika tidak, tidak peduli berapa banyak energi yang dia miliki, jika salurannya tidak cukup lebar, dia tidak akan dapat menggunakannya. Memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya tidak berguna. Dia menggunakan metodenya sendiri untuk memperluas meridiannya melalui kekuatan terobosan berkelanjutannya. Gemuruh terdengar dari tubuh Longchen. Setiap gemuruh melambangkan meridiannya yang telah melebar. Metode bunuh diri semacam ini mengejutkan bos ketujuh.
Ini terlalu gila. Bahkan murid sekte pertempuran pemecahan surga dengan tubuh fisik mereka yang kuat tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Meridian tidak bisa diperlakukan dengan gila-gilaan. Fleksibilitas mereka terbatas, dan jika didorong melewati batas mereka, mereka akan dengan mudah meledak. Meridian yang rusak sangat sulit untuk disembuhkan. Terlalu gila. Petik 2. Tetua ketujuh menggelengkan kepalanya. Hanya dalam waktu beberapa napas, Long Chen telah memperlebar meridiannya 7 kali, dan dia masih melanjutkan. Sebenarnya, tidak mungkin ini adalah metode nyata untuk melebarkan meridian seseorang. Meridian Long Chen tertutup retakan sekarang dan akan putus. Tapi setelah melebar, Long Chen akan menggunakan energi primal Chaos Space untuk menyembuhkannya dan sekali lagi memperlebar mereka. Kesempatan seperti ini tidak akan datang lagi hanya karena dia menginginkannya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memperlebar meridiannya sebanyak mungkin sebelum terobosannya berakhir. 108.000 platform abadi memiliki sejumlah besar energi sekarang, tetapi tanpa meridian yang kuat, dia tidak dapat menggunakan energi itu. Sepertinya dia memiliki danau besar, tetapi hanya bisa mengirimkan air melalui sungai kecil. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengubah aliran itu menjadi sungai yang besar. Itulah satu-satunya cara baginya untuk menyamai kekuatan tubuhnya. Meridiannya melebar, retak, dan kemudian sembuh berulang kali. Long Chen tiba-tiba batuk seteguk darah. Energi di tubuhnya terlalu mengamuk, dan dia melakukan yang terbaik untuk menekannya untuk mencegah terobosannya berakhir. Sekarang energi itu mulai menimbulkan reaksi balik. Energi ini terlalu menakutkan. Long Chen terus-menerus batuk darah, tapi dia mengabaikannya, melakukan yang terbaik untuk memperlebar meridiannya. Setelah melalui makanan kolam surga bumi surgawi, bahkan Long Chen tidak dapat mengatakan betapa menakutkannya tubuh barunya. Saat ini, tubuhnya masih sangat lentur. Tapi begitu dia melewati titik ini, meridiannya akan menjadi besar sekali lagi dan sangat sulit untuk dilebarkan. Ledakan terus-menerus datang dari tubuh Long Chen, dan pada akhirnya, kulitnya pecah dan darah mengalir keluar, mewarnai dia menjadi merah. Jantung bos ketujuh berdebar kencang. Ini terlalu kejam. Murid sekte pertempuran pemecah surga tidak perlu menderita sedikit pun melalui penempaan ini, tetapi Long Chen menyiksa dirinya sendiri. Selain itu, ini sangat berbahaya. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan meridiannya meletus, atau tubuhnya meledak karena menahan semua energi ini. Meskipun menjadi sosok yang menakutkan dalam dirinya sendiri, bos ketujuh tidak bisa menahan rasa khawatir. Long Chen sedang menari di ujung pedang. Tapi Long Chen tidak punya pilihan selain menari, karena dia tidak mengembangkan Canon Suci Dewa Pertempuran. Orang tua, apakah kita melakukan kesalahan? Haruskah kita membiarkan dia mengembangkan Canon Suci Dewa Pertempuran sebelum menjalani baptisan ini? Bos ketujuh mengirim pesan kepada lelaki tua itu setelah melihat Long Chen berlumuran darah. Apa menurutmu aku sama bodohnya denganmu? Teknik kultivasi Long Chen jauh lebih menakutkan daripada Battle God Secret Canon, atau menurut Anda bagaimana dia bisa menggunakan Split the Heavens? Selanjutnya, ketika dia melawan Chang Hao, dantiannya jelas-jelas diam. Apakah Anda terlalu buta untuk melihatnya? Dia bahkan tidak memiliki dantian, jadi bagaimana dia bisa mengembangkan Canon Suci Dewa Pertempuran? Kapan Anda akan mulai memperhatikan detail? Memarahi orang tua itu. Tiba-tiba, kulit Long Chen meledak dari tubuhnya, menutupi dirinya dengan kabut darah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengkhawatirkan, tapi Long Chen masih mengatupkan giginya dan menahannya. Apakah bocah kecil ini tidak menginginkan nyawanya lagi? Kulit kepala bos ketujuh menjadi mati rasa. Long Chen sekarang diambang kehancuran. Jika dia melanjutkan, akan ada bahaya kematian. Dao hati anak ini sangat tegas. Jalannya dari Wastelen Timur dipenuhi dengan cobaan dan bahaya, pembantaian dan tulang. Dia berjuang melalui jalan ini dengan nyawanya dipertaruhkan, karena dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya untuk mendapatkan hal-hal yang orang lain dapatkan dengan mudah. Murid-murid sekte pertempuran pemecah surga saya jelas diberkati jika dibandingkan, desah lelaki tua itu. Orang tua, anak kecil ini terlalu kejam. Jika dia meledak, dia akan benar-benar mati karena dia belum memadatkan Yuan Spirit. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya, kata bos ketujuh dengan cemas. Jangan khawatir tentang itu. Anak ini telah mengalami begitu banyak pertempuran, rasa bahayanya tajam. Dia harus tahu kapan dia harus berhenti. Petik 2. Meski kedengarannya masuk akal, saat ini, Long Chen telah berubah menjadi sosok darah. Setiap kali tubuhnya bergemuruh, lebih banyak kabut darah akan memenuhi udara. Itu terlalu menakutkan. Sial, beraninya dia membuatku begitu khawatir. Setelah dia selesai, saya akan memukulnya dengan benar. Bos ketujuh mengatupkan gigi dan tinjunya. Setiap kali dia melihat kabut darah meledak dari tubuh Long Chen, dia khawatir Long Chen akan mati. Long Chen memperluas meridiannya sebanyak 36 kali sebelum akhirnya dia tidak mampu menahannya. Jika dia terus menahan terobosannya, dia pasti akan mati.
Menelan seteguk ramuan kehidupan surgawi, lukanya sembuh, dan pada saat yang sama, energi tersegel di dalam tubuhnya benar-benar dilepaskan. Ledakan. Aura menakutkan meletus, mengguncang sembilan langit. Bab 1246 Sialan Tak Tahu Malu. Tekanan kuat dari penempaan panggung surga yang ke-9 meletus, menyebabkan langit bergetar. Melihat Long Chen maju dengan benar, bos ketujuh akhirnya menghela nafas lega, beban jatuh dari pundaknya. Metode Long Chen ini terlalu berbahaya. Namun, saat aura Long Chen terus meningkat, tekanan semakin kuat sampai bos ketujuh mulai mengerutkan kening. 9 adalah batasnya, puncaknya. Tapi auranya, bos ketujuh memandang Long Chen dengan curiga. Menurut alasannya, begitu seseorang mencapai penempaan fondasi surga yang ke-9, aura mereka harus menjadi sangat stabil dan stabil. Itu tidak akan bergejolak seperti Long Chen. Untuk orang normal, di panggung surga pertama, mereka akan memadatkan 9 rune asli dan membentuk fondasi. Di panggung surga kedua, mereka akan memadatkan 8 rune menjadi fondasi yang sedikit lebih kecil dan dengan kokoh menetapkannya di fondasi pertama. Tahap surga ketiga memadatkan 7 rune, tahap surga keempat 6 rune. Kemudian tahap surga ke-9 akan memadatkan 1 rune tertinggi ke puncak. Rune terakhir ini akan terhubung dengan fondasi dari 9 rune asli di bagian bawah untuk membentuk struktur yang sangat stabil. Itu disebut platform abadi. Foundation Forging adalah proses pembuatan platform abadi ini. Rune terakhir menyegel seluruh platform, jadi setelah itu terkondensasi, platform abadi akan selesai, dan aura seseorang secara alami akan stabil. Tapi Long Chen jelas telah mencapai tahap surga ke-9, namun auranya berfluktuasi dengan ganas. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda stabilisasi itu. Tiba-tiba, langit bergetar saat Long Chen menyelesaikan terobosannya. Dia melihat tangannya sendiri dengan tidak percaya. Kekuatan ini. Long Chen merasa seperti dia telah sepenuhnya berubah. Tubuhnya penuh dengan kekuatan. Bahkan tanpa menggunakan yuan spiritual, dia merasa bisa menghancurkan gunung hanya dengan satu pukulan. Long Chen memukul dadanya sendiri dengan tinjunya, menyebabkan suara gemuruh mengguncang udara. Perasaan ini memberitahu Long Chen bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia telah maju dari tahap surga kelima sampai ke tahap surga ke-9. Dan melalui kolam surgawi, tubuh fisiknya telah diperkuat juga. Tubuhnya telah mencapai kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan meskipun basis kultivasinya meningkat, dia tidak merasakan sedikit pun basis kultivasinya di luar kendalinya. Dengan kata lain, dengan tubuh fisiknya saat ini, dia lebih dari mampu menggunakan kekuatan basis kultivasinya yang kuat. 108.000 platform abadi penuh dengan energi, tetapi Long Chen menemukan bahwa Feng Fu, Aliot, Life Fate, dan Enlightenment Palace Stars semuanya telah sedikit berubah. Namun, dia tidak dapat dengan jelas mengatakan apa perbedaannya. Satu-satunya perbedaan utama adalah 4 pusaran air muncul di 4 lautan Kinya, menyebabkan energi mereka membentuk siklus tak terbatas dengan 108.000 platform abadi. Platform abadi orang lain secara bertahap menyusut ke atas, membuatnya lebih lebar di bagian bawah daripada di atas. Tapi platform abadi Long Chen berbentuk silinder. Masing-masing mengandung kekuatan yang luar biasa. Masing-masing dari mereka seperti gunung berapi yang dapat menyebabkan Long Chen meletus dengan pikiran. Long Chen sedang memukuli dadanya sendiri ketika tiba-tiba sebuah tinju mendarat di tubuhnya, menyebabkan organnya terbalik di dalam dirinya. Dia menembak seperti bintang jatuh. Dia menghancurkan paviliun batu di kejauhan dan terus jatuh kembali sebelum menstabilkan dirinya. Lumayan, tinju ini pernah bisa mematahkan tulangmu sebelumnya, tapi sekarang kamu bahkan tidak batuk darah. Bos ketujuh berdiri di udara, mengangguk memuji. Pukulan ini datang darinya. Tubuh fisik Long Chen telah menjadi sangat kuat bahkan dia pun terkejut. Dia telah menggunakan kekuatan yang sama dalam pukulan ini seperti ketika dia pertama kali menghancurkan setiap tulang di tubuh Long Chen. Meskipun Long Chen tidak waspada sama sekali, dia hanya menderita cedera yang sama sekali tidak signifikan. Long Chen juga terkejut dengan kekuatan bos ketujuh. Meskipun auranya dengan jelas menunjukkan bahwa basis budidayanya hanya ditransformasi jiwa, kekuatan sebenarnya sangat menakutkan. Para ahli transformasi jiwa ras kuno itu bahkan tidak pada level yang sama jika dibandingkan dengan bos ketujuh. Mereka bahkan tidak cocok untuk membawa sepatunya. Long Chen memandangi Heaven Earth Divine Pool dan tiba-tiba melihat bahwa itu kosong. Hatinya bergetar, dan dia baru saja akan berbicara ketika bos ketujuh menangkapnya. Keduanya lenyap. Saat mereka muncul kembali, mereka berada di puncak gunung. Pisau angin yang menakutkan dengan kejam memotong tubuh Long Chen. Bahkan dengan kekuatan barunya, Long Chen merasakan sakit dari bila angin ini. Potongan kecil muncul di sekujur tubuhnya. Tapi dia mampu menahannya. Di puncak gunung, di dalam ruangan kayu, ada sesepuh duduk bergaya lotus. Rambut putihnya rontok secara alami, dan alisnya yang seperti pedang mengarah ke langit.
Matanya menyala-nyala, dan meskipun dia hanya duduk di sana, Long Chen merasa seperti dewa sedang menatapnya. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah keberadaan yang menakutkan. Di belakang yang lebih tua ada 6 pria besar dengan pedang di punggung mereka. Semuanya memiliki lengan telanjang dan otot yang menggembung. Sepertinya mereka akan meledak. Orang-orang ini tampaknya berusia 40-an atau 50-an. Mereka semua pria berwajah persegi, langsung. Bos ketujuh sekarang berbaris di antara mereka. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa bos ketujuh ini dipanggil demikian karena dia adalah yang ketujuh dalam hal senioritas di sini. Tak satu pun dari mereka berbicara. Mereka hanya menatap Long Chen, tatapan mereka seperti pedang. Sepertinya mereka ingin melihatnya. Di depan tatapan banyak ahli yang menakutkan ini, kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Tekanannya luar biasa. Tapi Long Chen tidak bisa bertindak seperti pengecut. Dia balas menatap mereka dengan keras kepala. Menatap satu lawan delapan membuatnya dirugikan, tapi dia masih bisa melakukannya. Dia mengira itu dihitung sebagai memegang miliknya, satu lawan delapan. Kecil, makan tinjuku. Tiba-tiba, pria besar yang berdiri di paling kiri mengirimkan pukulan ke Long Chen. Long Chen kaget. Kekuatan di balik kepalan ini membuat rambutnya berdiri tegak. Dia pasti tidak bisa menerimanya. Dia mencoba mengelak, karena tinju ini tidak memiliki kekuatan pengunci, dia bisa bergerak. Tetapi bahkan setelah dia berada belasan meter, untuk beberapa alasan, tinjunya masih ada di depannya. Sepertinya menghindar tidak lebih dari kesalahan persepsi. Tinju itu sebenarnya tidak mungkin untuk dihindari. Ledakan. Long Chen terbang kembali, rasa sakit melanda tubuhnya. Dia merasa tubuhnya hampir roboh. Dia kaget dan marah. Orang-orang ini benar-benar tidak beradab. Tinju ini adalah hukumanmu karena tidak kembali ke rumah bahkan setelah tiba di Central Plains begitu lama. Kamu tidak memperlakukan sekte pertempuran pemecah surga sebagai rumahmu, kata orang itu dengan marah. Dia kemudian sekali lagi mengepalkan tinju. Long Chen baru saja akan bertahan, tetapi sementara pukulan itu tampak lambat, entah bagaimana pukulan itu menghantamnya sebelum dia bisa melakukan apapun, menabrak dadanya. Dia sekali lagi memuntahkan darah dan terbang kembali. Tinju ini untuk menghukum Anda karena mengalami krisis dan tidak meminta bantuan keluarga Anda. Anda tidak melihat kami sebagai keluarga Anda. Seluruh wajah pria itu menjadi gelap, menunjukkan betapa marahnya dia. Kedua pukulan ini tidak menyebabkan Long Chen merasa kesal. Sebaliknya, dia mengendus secara emosional. Dia tidak berpikir bahwa sekte pertempuran pemisahan surga yang belum dia sapa dengan benar akan memperlakukannya seperti ini. Tinju ketiga ini. Tunggu, jika kamu memukulku lagi, kamu akan menyesal. Long Chen tiba-tiba mengeluarkan kendi anggur setinggi kaki. Huff, menurutmu sebotol anggur yang tidak penting bisa mengancamku. Tunggu, mungkinkah anggur ini berasal dari Istana Dewa Anggur? Petik 2. Anggur Wine God Palace terkenal di Central Plains. Tetapi Istana Dewa Anggur tidak menjualnya, dan jika Anda ingin meminumnya, Anda harus menerima persetujuan dari Istana Dewa Anggur. Para ahli yang merindukan anggur berkualitas memandangnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Ketika mereka meminumnya, mereka akan menikmati setiap tetesnya. Sekte pertempuran pemecah surga tidak memiliki hubungan dengan Istana Dewa Anggur, sementara orang-orang mereka semua eksplosif dan kejam, sehingga tidak mungkin mereka merendahkan diri untuk mengemis anggur. Itulah mengapa mereka sudah lama mendengar tentang anggur Istana Dewa Anggur tetapi belum mencobanya. Gul. Suara tegukan terdengar di udara. Long Chen benar-benar jahat. Dia menggunakan Yuan Spiritual untuk melindungi kendi dari bila angin, tapi dia sengaja membiarkan satu bila angin memotong bagian atasnya, mengeluarkan semburan aroma. Semua ahli puncak ini memiliki indera yang tajam, dan mereka juga orang-orang yang menyukai anggur. Mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Huff, kamu ingin membelikanku dengan sebotol anggur. Anda meremehkan saya, ini akan mengambil, akan membutuhkan setidaknya dua botol. Orang itu menjulurkan dua jarinya. Setelah mengatakan itu, orang ini dikirim terbang dengan sebuah tendangan. Itu dilakukan oleh orang tua itu. Orang yang dia tendang adalah bos dari tujuh orang, dan dia juga memiliki nama yang lebih mendominasi, bos kepala. Setelah menendangnya ke samping, lelaki tua itu memandang Long Chen. Nak, kamu harus ingat bahwa sekte pertempuran pemecah surga kita sangat sederhana. Karena kami telah mengizinkan Anda untuk menggunakan Split the Heavens, kami memandang Anda sebagai keluarga. Tapi Anda tidak melihat kami sebagai keluarga kembali, yang menyakitkan. Kamu masih muda, jadi aku bisa memaafkan kesalahan ini sekali. Tapi sekali saja, saya tidak akan mengizinkannya untuk kedua kalinya. Petik 2. Mata lelaki tua itu bersinar dengan lampu peringatan. Long Chen menyadari banyak hal dari tatapan itu. Karena malu, dia berkata, Junior tahu kesalahannya. Petik 2. Long Chen jarang mengakui kesalahannya, tapi kali ini berbeda. Setelah mengakuinya, dia merasa lebih damai dan emosional. Dia sekarang sepenuhnya mengerti orang macam apa orang-orang dari sekte pertempuran pemecah surga itu.
Mereka benar-benar orang yang aneh, tetapi jenis emosi ini sangat tulus. Long Chen telah berjuang di Sekte Xuan Tian Dao untuk waktu yang lama sebelum sepenuhnya mempercayai Li Tian Xuan. Tapi di Sekte Pertempuran Pemisahan Surga, dia langsung merasakan kepercayaan mutlak. Itulah yang membuatnya paling emosional. Orang yang kamu bunuh di Eastern Wastelen tidak lebih dari seorang pengkhianat dengan hati yang tidak murni. Dia adalah aib bagi Sekte Pertempuran Pemecah Surga kami. Namun, dia tidak lebih dari sebuah kecelakaan. Murid Sekte Batin kami semuanya adalah anak-anak yang berhati murni. Mereka akan menjadi saudara Anda di masa depan, sementara kami adalah orang yang lebih tua. Tidak peduli masalah apa yang Anda sebabkan di luar, selama Anda berdiri di sisi akal, maka bahkan jika langit runtuh, saya akan menahannya untuk Anda. Tetapi jika Anda menghadapi bahaya dan tidak meminta bantuan dari keluarga Anda, itu adalah kurangnya kepercayaan. Jika hal seperti itu terjadi lagi, saya tidak akan lagi mengakui Anda sebagai murid, orang tua itu dengan serius memperingatkan. Orang tua, itu sudah cukup. Long Chen sudah mengakui kesalahannya, jadi mengapa terus mengomelinya? Nak, ayo, kendi anggur ini terlalu berat, jadi biarkan kepala bos membawakannya untukmu. Saya tidak ingin tangan Anda lelah. Bos kepala telah selesai memarahi Long Chen dan sekarang meraih kendi anggur Long Chen. Tapi dia baru mulai mengulurkan tangan ketika lelaki tua itu mengirimnya terbang dengan tamparan. Dia dengan marah mengutuk, dasar tak tahu malu. Bab 1247 Marah Kekerasan. Bagaimana saya bisa tidak tahu malu? Sebagai kepala bos, apakah saya harus menolak saat seorang anak menunjukkan rasa hormat kepada anak dengan memberi saya hadiah? Tanya bos kepala, meskipun ditiup kembali, dia masih memegang erat kendi anggur. Bagaimana itu menjadi menunjukkan rasa hormat kepada Anda? Akulah yang berlari ke Grand Xia untuk melindunginya secara rahasia. Jika dia menunjukkan rasa hormat berbakti kepada siapapun, itu pasti untuk saya. Kata bos ketujuh. Long Chen terkejut mendengarnya. Bos ketujuh, kamu pergi ke Grand Xia. Bocah kecil, mengingat seberapa banyak masalah yang kamu sebabkan, bagaimana kami bisa merasa nyaman mengetahui kamu menghadapi ras kuno sendirian? Dengus bos ketujuh. Kalau begitu bos ketujuh, Tu Qianxiang, dia baik-baik saja, kan? Tanya Long Chen. Dia benar-benar sedikit mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, dia hanya di ranah transformasi jiwa. Sungguh mengkhawatirkan. Tu Qianxiang pernah bertukar pukulan dengan saya, apakah menurut Anda dia akan memiliki masalah dengan ras idiot kuno itu? Dari tiga idiot bintang kehidupan itu, satu terbunuh, satu tubuh fisiknya hancur, dan yang terakhir melarikan diri sambil melindungi roh Yuan yang lain, kata bos ketujuh. Long Chen kaget, Tu Qianxiang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bahkan satu lawan tiga, dia telah bertarung melintasi alam dan membunuh salah satu dari mereka. Anda tidak perlu kaget, 1800 tahun yang lalu, saya bertemu orang itu dan kami bertempur sengit. Pertarungan itu berlangsung siang dan malam, tetapi pada akhirnya, kami berdua menjadi terlalu lapar untuk terus bertarung, jadi alih-alih menghabiskan lebih banyak energi, kami minum anggur bersama. Sebenarnya, Tu Qianxiang adalah generasi jenius dan juga pria berdarah panas. Tetapi karena kematian adik laki-lakinya, dia akhirnya bergabung dengan Istana Dewa Anggur. Jika dia bisa melepaskan kebenciannya sejak saat itu, dia pasti sudah lama maju ke ranah bintang kehidupan. Karena Anda dan semua kebencian yang menumpuk selama bertahun-tahun, dia segera habis-habisan di awal. Jika ras kuno bukan pengecut, mereka semua pasti mati karena pedangnya. Selanjutnya, karena bisa melampiaskan kekesalannya, orang itu kemungkinan besar akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk maju ke ranah bintang kehidupan. Bos ketujuh sangat memuji Tu Qianxiang. Mengetahui bahwa Tu Qianxiang baik-baik saja membuat Long Chen merasa nyaman. Dia juga tidak bisa membantu tetapi menganggapnya agak lucu. Karakter Tu Qianxiang benar-benar sesuai dengan selera Sekte Pertempuran Pemecah Surga. Orang tua, anak kecil ini tidak memiliki kesempatan untuk mengumpulkan hadiah besar kali ini. Tapi saya secara khusus membawakan kendi anggur khusus ini untuk Anda. Anggur ini secara pribadi dibuat oleh Imam Besar Istana Dewa Anggur. Long Chen mengambil kendi lagi. Ini adalah salah satu dari dua kendi anggur tak tertandingi yang diberikan Imam Besar padanya. Bagi Long Chen, minum anggur semacam ini murni pemborosan. Ketika dia mendapatkannya, dia pertama kali berpikir untuk memberikan satu kepada Li Tian Xuan dan satu ke Sekte Pertempuran Pemisahan Surga. Imam Besar Istana Dewa Anggur. Kali ini, bahkan orang tua itu berdiri. Mata ketujuh bos hampir keluar dari rongganya saat mereka menatap tajam ke kendi anggur. Orang tua itu dengan hati-hati membuka segel di kendi, dan aroma anggur yang pekat keluar, yang menyebabkan semua pikiran mereka rileks. Anggur yang enak. Ketujuh bos semuanya berseru dalam pujian. Mereka semua adalah ahli transformasi jiwa yang telah hidup lama dan melihat banyak hal. Tapi mereka belum pernah melihat anggur yang begitu enak. Hanya dengan melihat, hanya dengan mengendus, mereka merasakan aura Heavenly Tao, dan bahkan perubahan aneh terjadi dengan Yuan spiritual mereka.
Imam Besar Istana Dewa Anggur. Anak nakal yang baik, Anda benar-benar menerima anggurnya. Hehe, kamu punya keahlian, puji lelaki tua itu. High Priest adalah eksistensi tertinggi, seseorang yang bahkan ahli Life Star belum tentu memenuhi syarat untuk bertemu. Bagi Long Chen menerima anggurnya adalah suatu kehormatan yang sangat besar. Hehe, Pak Tua, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda mengambil anggur? Bagaimanapun, Anda masih akan memberi kami rasa, kan? Petik 2. Melihat lelaki tua itu mengambil anggur tanpa niat untuk membaginya dengan mereka, yang lain panik. Ini adalah anggur dari Imam Besar. Bahkan jika itu hanya satu tetes, mereka setidaknya bisa membual tentang itu di masa depan. Ini adalah sesuatu yang Long Chen berikan padaku sebagai bagian dari tugas berbakti. Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Selanjutnya, dengan basis kultivasi Anda, meminum anggur jenis ini adalah pemborosan harta yang mutlak. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, menolak untuk memberikan mereka setetes pun. Brengsek, saudaraku, serang, petik 2. Kepala bos meraung marah, dan apa yang membuat mata Long Chen hampir keluar adalah bahwa yang lain juga menyerang lelaki tua itu pada saat yang sama, dengan jelas mencoba untuk mengambil kembali anggurnya. Huff, beberapa anak nakal mengira mereka bisa memberontak. Mungkinkah Anda memanggil saya orang tua begitu lama sehingga Anda benar-benar mengira saya sudah tua? Enyahlah, petik 2. Orang tua itu meraung dengan keras, dan gelombang ki yang menakutkan langsung meledak, meniup ketujuh dari mereka dan menyebabkan mereka memuntahkan darah. Apa-apaan ini? Long Chen tiba-tiba mengutuk dan mengeluarkan pot hitam itu, menyembunyikan tubuhnya di belakangnya. Bang, Long Chen juga dipukul oleh gelombang ki dan ditembakkan seperti bintang jatuh. Dia memuntahkan darah, merasa tulangnya seperti patah saat dia menabrak gunung yang jauh. Gunung besar ini hancur berkeping-keping oleh Long Chen, dan ketika dia merangkak keluar dari reruntuhan, dia sekali lagi memuntahkan seteguk darah. Orang-orang gila sialan ini, Long Chen tidak bisa berkata-kata. Dia buru-buru melarikan diri ke puncak gunung yang jauh. Di mana dia baru saja berada, ada gemuruh sengit dari pertempuran sengit antara para ahli yang kuat. Menonton hal seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Tetapi ketika dia mencapai puncak gunung, dia melihat pertempuran telah berakhir. Orang tua itu sedang memegang tongkat hitam pekat. Tujuh lainnya terbaring di tanah kesakitan, semuanya dipukuli sampai babak belur. Tempat-tempat mereka terluka menjadi hitam seperti tongkat lelaki tua itu. Melihat dari tongkat hitam hingga penderitaan mereka yang menyedihkan, Long Chen menyadari bahwa memprovokasi lelaki tua itu karena hasratnya datang dengan harga. Apakah Anda tunduk? Teriak orang tua itu. Saya serahkan. Long Chen melompat dan buru-buru mengungkapkan sikapnya. Temperamen orang tua ini benar-benar kejam. Orang tua itu memelototinya dan berkata, aku tidak sedang berbicara denganmu. Saya meminta tujuh bocah kecil ini. Petik 2. Bos ketujuh merangkak dan dengan berani menyatakan, tunggu saja, suatu hari aku pasti akan membuatmu berlutut di depanku. Aiyah, petik 2. Bos ketujuh sekali lagi dikirim terbang dengan tongkat, dan Long Chen bahkan mendengar suara tulang patah. Dia menggigil. Ini terlalu kejam. Tubuh menakutkan bos ketujuh masih terluka begitu parah oleh pukulan tongkat. Jika itu adalah dia, dia mungkin akan meledak. Jika kamu tidak tunduk, kamu bisa mendatangiku lagi. Kata orang tua itu. Tapi sekarang, ketujuh dari mereka tertutup bintik hitam dan terlihat sangat menyedihkan. Mereka sudah lama kehilangan aura ahli mereka sebelumnya. Mereka dapat memulihkan yuan spiritual mereka, tetapi tongkat orang tua itu aneh. Mereka tidak bisa mengeluarkan warna hitam yang meresap ke kulit mereka dalam waktu singkat. Ini adalah harga untuk menantang prestise Master Sekte. Long Chen, ku dengar nyali kamu besar. Apakah Anda ingin mencobanya juga? Orang tua itu menoleh ke Long Chen. Saya, mungkin tidak hari ini. Saya tahu bagaimana menghormati senioritas. Petik 2. Long Chen buru-buru menggelengkan kepalanya. Apakah dia bercanda? Meskipun keberaniannya tidak kecil, dia bukanlah seorang idiot. Dia tidak akan mengirim dirinya sendiri hanya untuk dipukuli. Kepala bos, jangan khawatir. Aku masih punya sedikit anggur lagi untuk kita minum. Bisakah Anda membantu saya? Untuk meredakan ketegangan canggung di udara, Long Chen mengeluarkan sebotol besar anggur. Angin terlalu kencang di puncak gunung ini, membuatnya begitu Long Chen tidak bisa sepenuhnya memblokirnya. Dia hanya bisa meminta bantuan. Mendengar bahwa masih ada anggur untuk diminumnya, kepala bos segera pulih dan memanggil penghalang yang melindungi Long Chen. Long Chen mengeluarkan meja batu dan beberapa mangkuk anggur. Ia melihat ketujuh bos itu tampak sangat tertekan setelah dipukul. Bocah, kamu tidak perlu khawatir tentang menjilat mereka. Bahkan setelah mereka meminum anggur Anda, mereka akan tetap memukuli Anda saat Anda layak mendapatkannya. Mereka tidak akan memberi Anda wajah apapun hanya karena anggur ini, orang tua itu memperingatkan. Betul sekali, bocah kecil,
Kami tidak akan mengabaikan pengajaran dan disiplin kami karena anggur ini. Tentu saja, kami akan tetap memukuli kalian saat kami membutuhkannya, kata kepala bos, seolah-olah memang begitu. Hehe, tidak masalah. Keluarga tidak perlu peduli tentang menjilat. Di sini, rasakan anggur yang berapi-api ini. Long Chen mengganti toples anggur begitu dia mendengar kata-kata kepala bos. Dia menuangkan semuanya semangkuk anggur baru ini. Long Chen merasa bahwa orang-orang ini benar-benar menarik. Karakter seperti ini benar-benar unik. Long Chen sudah meminum anggur berapi-api Tu Qianxiang beberapa kali sebelumnya. Sekarang dia bisa menekan dampaknya. Tapi bos kepala, bos kedua, bos ketiga, bos keempat, dan bos ketujuh tidak pernah memilikinya. Pada awalnya, mereka tidak merasakan apapun karena basis kultivasi mereka yang kuat. Tapi mereka dengan cepat merasakan darah mereka mulai memanas. Keberanian mereka tumbuh dan bertukar pandangan, mereka tiba-tiba menyerang orang tua itu sekaligus. Bai, Long Chen bergegas pergi, menyingkirkan meja dan anggurnya. Dia buru-buru terbang satu mil ketika dia dikirim terbang oleh gelombang ki yang menakutkan. Itu seperti gunung yang menabraknya, dan dia hampir muntah darah. Pertarungan sudah dimulai. Jatuh ke kejauhan, kepala Long Chen bergetar saat dia mencoba menstabilkan dirinya sendiri. Ketika dia berhasil melihat ke belakang, dia melihat tujuh bos menyerang lelaki tua itu. Orang tua itu melambaikan tongkatnya, dan bayangan hitam memenuhi udara, hampir seolah-olah kegelapan menyelimuti dunia. Bang, 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 bang. Petik 2. Ah. Aiya. Brengsek. Jeritan dan kutukan terdengar. Ketika gambar hitam itu menghilang, mereka mengungkapkan lelaki tua itu berdiri di udara, dengan tujuh bos tergeletak di tanah seperti anjing mati. Bos keempat yang paling menderita, dengan tubuhnya tertancap di batu dan hanya kakinya yang menonjol. Long Chen tercengang. Orang tua itu benar-benar kuat. Bahkan satu lawan tujuh, sepertinya dia sedang memukuli anak-anak. Orang tua, kamu sangat kuat dan mendominasi. Long Chen buru-buru bergegas ke sisi lelaki tua itu dan mengucapkan beberapa kata yang menjilat sepatu, tampak seolah-olah dia satu keluarga dengannya. Dia yakin lelaki tua itu adalah orang dengan otoritas absolut di sekte pertempuran pemisahan surga. Pergi bersamanya jelas merupakan cara raja. Long Chen, kamu kecil, kamu berani menipuku. Kepala bos meraung dan meraih ke arahnya. Dia tahu ketujuh dari mereka telah ditipu. Bab 1248 mendominasi pria. Dengan tangan kepala bos meraih ke arahnya, Long Chen mencibir nakal dan bersembunyi di belakang lelaki tua itu. Seperti yang diharapkan, bakatnya sebagai penghormatan tidak sia-sia. Orang tua itu melambaikan tongkatnya, menerbangkan kepala bos. Karena kurangnya kemampuanmu, kamu melampiaskan amarahmu pada seorang anak. Bisakah kamu merasa sedikit malu? Dengus orang tua itu. Bocah yang baik, kau punya nyali bahkan untuk bersekongkol melawan kami. Tunggu saja, jangan sampai di tangan kami. Mengancam bos lainnya. Baiklah, kalau begitu kau bisa pergi dan aku akan minum sendiri dengan lelaki tua itu. Kebetulan saya memiliki beberapa anggur berkualitas yang ingin saya gunakan untuk menyampaikan rasa hormat saya. Long Chen mengeluarkan beberapa kendi anggur, masing-masing berbeda. Dia sengaja membukanya sedikit agar aromanya hilang. Bahkan orang biasa akan mulai mengeluarkan air liur saat mencium anggur ini, apalagi orang-orang sekte pertempuran pemecah surga yang menyukai anggur. Itu memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Batuk, apa gunanya kalian berdua minum sendiri? Jangan khawatir, kami akan menemani Anda. Kemarahan kepala bos langsung lenyap di depan anggur berkualitas ini. Jika lelaki tua itu tidak hadir, dia mungkin sudah merebut mereka. Tapi dia sekarang menebalkan kulitnya untuk bertahan. Hehe, barusan aku baru saja menguji kekuatan suci lelaki tua itu yang tak tertandingi. Ini tidak seperti kehilangan orang tua itu memalukan. Di dunia ini, berapa banyak orang yang mampu menantangnya? Menghibur Long Chen saat dia menuangkan anggur. Dia menduga ketujuh dari mereka tidak pernah dipukul seperti ini dalam waktu yang lama, yang membuat mereka kesal. Bagi mereka dipukuli di depan seorang junior sungguh memalukan. Dia buru-buru memberi mereka jalan keluar dari kecanggungan itu. Itu membuat mereka jauh lebih nyaman, tetapi ketika mereka menerima anggur Long Chen, mereka sekarang jauh lebih berhati-hati. Memori anggur Tu Qianxiang masih membara di benak mereka, dan mereka meminum anggur ini perlahan. Itu karena anggur Tu Qianxiang sehingga mereka meluap dengan keinginan untuk bertarung, dan menambahkan keinginan mereka untuk mengalahkan lelaki tua itu, mereka langsung menyerang, yang mengakibatkan kekalahan yang menyedihkan. Tapi anggur yang dibawa Long Chen ini pada dasarnya tidak terkait dengan budidaya, dan hanya digunakan untuk rasanya. Itu membuat mereka semua berseru kagum. Untungnya, para bos tahu bahwa anggur Istana Dewa Anggur sangat berharga dan tidak dapat dikonsumsi sembarangan. Mereka semua meminumnya perlahan, menikmatinya. Setelah beberapa kendi anggur masuk ke perut mereka semua santai dan melupakan depresi mereka sebelumnya. Suasana hati mereka terus meningkat.
Long Chen, kamu tidak buruk. Aku memandangmu baik-baik, puji kepala bos, sambil menepuk pundaknya. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Mengapa ini terdengar begitu aneh? Satu. Dia tertawa dan menuangkan lebih banyak anggur untuknya, berkata, bos kepala, saya kira Anda berdiri di atas tujuh bos. Petik 2. Tapi tentu saja, gelar kepala bos saya dimenangkan melalui tinjuku sendiri. Selama 300 tahun, tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi saya, bualnya. Bos kedua mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jelas bagi Long Chen bahwa peringkat tujuh bos tidak didasarkan pada senioritas, tetapi berdasarkan tinjunya yang lebih kuat. Kalau begitu, bos kepala, dengan kualifikasi Anda pasti yang terkuat selain orang tua itu. Tapi kenapa aku selalu mendengar orang mengutukmu? Tanya Long Chen. Mengutukku, katakan siapa, aku akan hancurkan kepala mereka. Tapi saat dia mengatakan ini, dia menatap orang tua itu dengan penuh pertanyaan, jelas kurang percaya diri. Apa yang kamu lihat padaku? Kapan saya pernah mengutuk Anda? Bukankah mengalahkanmu jauh lebih memuaskan? Dengus orang tua itu. Mendengar bahwa itu bukan orang tua itu, kepala bos merasa nyaman dan kepercayaan dirinya meningkat. Dia bertanya pada Long Chen yang mengutuknya di belakang punggungnya. Long Chen menjawab, mereka terlalu banyak untuk dihitung. Banyak orang mengatakan sesuatu seperti bercinta ayahmu, sialan ayahmu, persetan dengan ayahmu. 2. Kecil, kamu ingin dipukuli. Kepala bos segera mengangkat tinjunya. Long Chen, yang sudah lama bersiap, merayap ke sisi lelaki tua itu. Akibatnya, lelaki tua itu memukul punggung kepala bos dengan telapak tangan. Orang tua itu mencaci, untuk apa kau berdebat dengan seorang anak? Bercanda dengan Anda menunjukkan seberapa dekat dia dengan Anda. Bagaimana Anda bisa begitu buta? Petik 2. Apa-apaan ini? Kepala bos hampir tidak bisa bernapas. Orang tua itu agak terlalu protektif terhadap anak nakal ini, bukan? Bagaimana jika dia terbiasa dengan itu? Kepala bos, tolong jangan marah. Saya mengatakan yang sebenarnya, bukan? Kata Long Chen. Kepala bos memikirkannya dan mengangguk. Memang benar orang sering mengutuk seperti ini. Namanya benar-benar agak salah. Tapi gelarnya ini adalah sesuatu yang telah dia perjuangkan dengan keras. Dia tidak bisa begitu saja membuangnya. Baiklah, kalau begitu jangan panggil aku kepala bos di masa depan. Anda bisa memanggil saya Bos Bao. Hehe, Bos Bao, kedengarannya sangat perkasa juga, Bos Bao tertawa. Bos lain tidak peduli dengan ini dan hanya menikmati anggur mereka. Bagi mereka, mengubah gelar bukanlah hal yang penting. Itu hanya ada di sana untuk peringkat yang nyaman. Mereka tidak keberatan. Saat mereka sedang minum, lelaki tua itu tiba-tiba mendengus. Ekspresi bos juga tenggelam. Orang tua itu berkata, ada tujuh ahli bintang kehidupan yang telah datang. Siapa yang menginginkan mereka? Petik 2. Long Chen tercengang. Apa yang sedang terjadi? Old keempat dan tua keenam, kalian berdua pergi. Sudah lama sekali Anda tidak berolahraga, kata Bos Bao. Bos keempat dan bos keenam mengangguk. Menghabiskan anggur mereka, mereka bangkit dan pergi. Long Chen memandang mereka seperti orang idiot. Bos Bao menjelaskan, tujuh dari ras kuno idiot telah datang ke wilayah sekte pertempuran pemecah surga milikku. Mengabaikan peringatan itu, mereka menerobos ke gerbang kami. Petik 2. Ras kuno, apakah mereka datang untukku? Sial, para pengganggu pengecut ini, mereka tidak berani menimbulkan masalah bagi Istana Dewa Anggur, jadi mereka harus mengarahkan pandangan mereka padaku, dengus Long Chen penuh kebencian. Bagi mereka untuk mengirim tujuh ahli bintang kehidupan sekaligus, mereka jelas mencoba memaksa sekte pertempuran pemisahan surga untuk menyerahkannya. Niat asli Long Chen untuk datang ke sekte pertempuran pemisahan surga adalah untuk membalas kebaikan mereka. Saat itu, Feng Xingli telah pergi ke Wastelen Timur untuk mendukung dan meneruskan Split the Heavens kepadanya, yang memungkinkannya untuk melarikan diri dari pertemuan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan telah meledakkan item leluhur untuk melarikan diri dari keterikatan ras kuno. Dia tidak berpikir mereka akan begitu keras kepala untuk mengejarnya sampai ke sekte pertempuran pemisahan surga. Namun, bagaimana mereka bisa tahu bahwa dia akan datang ke sekte pertempuran pemisahan surga? Dia tidak memberi tahu siapapun kemana dia pergi. Xuan Jixi, itu pasti dilakukan oleh Xuan Jixi. Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa seluruh masalah ini pasti memiliki bayangan Xuan Jixi di belakangnya. Menurut berita yang diterima Grand Xia, setelah Xia Chen memusnahkan keluarga kerajaan Grand Han, dua ahli Life Star gagal memburunya. Namun, pavilion nasib surgawi di dalam Grand Han bahkan tidak membuat suara, seolah tidak ada yang ada hubungannya dengan mereka. Tetapi fakta bahwa ras kuno benar-benar mengikutinya ke sini memungkinkan Long Chen melihat bayangan Xuan Jixi. Niat membunuh berkecamuk di matanya. Sampai itu mati, dia mungkin tidak akan memiliki hari-hari yang damai. Long Chen tidak suka membawa masalahnya kepada orang lain,
Tetapi pada akhirnya, masalah itu masih dibawa ke sekte pertempuran membelah surga, membuatnya marah. Nak, ingat, ini rumahmu. Jangan membentuk pikiran yang tidak berguna, atau kamu akan dikalahkan, kata bos ketujuh, terlihat tidak khawatir sama sekali. Ketujuh yang lama benar, Anda sekarang adalah murid dari sekte pertempuran pemecah surga. Tidak peduli seberapa besar masalah yang Anda timbulkan, kami akan membantu Anda menanggungnya. Bos Bao mengangguk. Ledakan. Tanah bergetar saat suara ledakan teredam datang dari kejauhan. Long Chen hampir bisa merasakan tekanan yang menakutkan itu. Tapi terlalu jauh baginya untuk melihat apapun. Yang bisa dia yakini hanyalah bahwa kedua belah pihak sudah mulai bertempur. Tiba-tiba, dua sosok muncul kembali di puncak gunung. Mereka adalah bos keempat dan bos keenam. Mereka sekarang memiliki beberapa noda darah pada mereka, dan meskipun mereka telah menyimpan aura mereka masih melepaskan niat membunuh yang tak terbatas. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa bos keempat membawa dua kepala, sementara bos keenam juga memegang kepala. Ketiga kepala itu semuanya mengandung tanda-tanda spesifik dari ras kuno. Dari tekanan yang datang dari mereka jelas merupakan kepala ahli bintang kehidupan. Tua keenam, kamu sudah berkarat. Bos keempat melemparkan kedua kepala itu ke samping seolah-olah mereka bukan apa-apa dan kemudian menuangkan semangkuk anggur untuk dirinya sendiri. Bos keenam juga membuang kepala di tangannya ke samping. Dia menggerutu, itu ras kuno yang terlalu pengecut. Kalau tidak, saya juga mendapat dua kepala. Petik 2. Tetapi ketika bos keenam duduk, Long Chen melihat luka berdarah di dadanya yang tampak seperti dia telah dicakar. Cedera itu mengandung energi destruktif yang membuatnya tidak bisa disembuhkan. Long Chen kaget. Keduanya telah membunuh 3 dari 7 ahli bintang kehidupan dari ras kuno hanya dalam waktu beberapa napas. Itu terlalu menakutkan, bukan? Sekarang Long Chen menyadari mengapa Feng Xingli mengatakan bahwa para ahli dari Heaven Splitting Battle Sekte adalah master sejati dibandingkan dengan para ahli dunia luar. Berjuang melintasi alam itu mudah bagi mereka. Dari 7 idiot itu, 3,5 orang kabur, kata bos keempat kepada orang tua itu. Setengah yang dia maksud adalah bagaimana salah satu dari mereka hanya memiliki setengah hidupnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan hidup, tetapi bahkan jika dia melakukannya, dia akan setengah lumpuh. Orang tua, apakah aku telah membawa masalah bagi sekte pertempuran yang membelah surga? Tanya Long Chen, bukankah membantai ras kuno seperti ini membuat marah aliansi ras kuno? Aliansi ras kuno terdiri dari puluhan ribu ras. Kekuatan total mereka menakutkan, dan tidak ada yang bisa ditolak oleh satu sekte. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka. Masalah, sekte pertempuran pemecah surga saya tidak takut akan hal itu. Orang tua itu tersenyum. Melihat betapa tercengangnya Long Chen, dia melanjutkan, kamu mungkin tidak mempercayaiku, tapi ahli ras kuno itu bahkan tidak berani mengeluarkan kentut karena ini. Petik 2. Apa? Sekarang Long Chen sangat terkejut. Bos Bao terkekeh, Long Chen, apakah kamu tahu mengapa kami memiliki kepercayaan diri seperti itu? Bab 1249 Bimbingan ke Jalan yang Benar. Ini benar-benar pertanyaan yang Long Chen pertanyakan. Tampaknya di antara 3 sekte besar surga, itu adalah sekte pertempuran pemecah surga yang paling menurun. Tapi mereka masih terlihat percaya diri. Tiba-tiba, kilatan pemahaman muncul di benak Long Chen. Dia berseru, seseorang yang tidak memiliki apa-apa tidak takut pada orang yang kehilangan sesuatu. Hahaha, orang tua dan para bos tertawa, senang. Tebakan bagus, puji orang tua itu. Bos Bao berkata, sebelumnya, ketika sekte pertempuran pemecah surga saya berada di masa keemasannya, kami juga tidak takut pada siapapun. Dan sekarang, kami tidak perlu khawatir. Petik 2. Apa yang dimaksud Bos Bao adalah bahwa sekte pertempuran pemisahan surga telah menjadi kekuatan yang mendominasi di zaman keemasannya. Sekarang setelah menurun, banyak sekte menganggap mereka sebagai sekelompok orang gila yang setengah mati. Itu adalah jenis sekte yang paling berbahaya. Karena mereka sudah menolak, hanya sedikit hal yang bisa mengintimidasi mereka. Di mata orang lain, sekte pertempuran pemecah surga telah menurun ke tepi jurang dan seperti binatang ajaib di ambang kematian. Sangat mungkin bahwa tepat sebelum mati, itu akan menjatuhkan beberapa orang di sekitarnya dalam pergolakan kematiannya. Itulah mengapa tidak ada yang ingin memprovokasi sekte pertempuran membelah surga. Tapi kami membunuh begitu banyak dari mereka. Apakah benar-benar tidak ada masalah? Tanya Long Chen. Itu adalah 3 ahli bintang kehidupan, bukan 3 ayam. Ini adalah penghinaan besar bagi ras kuno. Jika aliansi ras kuno marah dan semua ras mereka dimobilisasi, maka apalagi satu sekte pertempuran pemecah surga, bahkan 10 sekte pertempuran pemisahan surga akan dimusnahkan secara instan. Nak, bahkan perahu yang rusak memiliki beberapa paku untuk diserang. Dan sekte pertempuran pemecah surga kami tidak hanya memiliki sedikit. Kembali ketika 3 sekte besar surga berada di zaman keemasan mereka, ras kuno tidak lebih dari sekawanan anjing.
Tapi sekarang dunia telah berubah dan tiga sekte telah menurun. Meskipun sekte sihir penekan surga berhasil mempertahankan warisan lengkap mereka, tidak ada cara bagi mereka untuk dibandingkan dengan zaman keemasan mereka. Interpretasi katalog Xuan Tian dari sekte Xuan Tian Dao dihancurkan, membuatnya jadi tidak ada yang bisa melihat kedalamannya, yang pada dasarnya melumpuhkan sekte Xuan Tian Dao. Tapi untungnya, mereka memiliki menara Xuan Tian dan cermin reinkarnasi, dua benda surgawi yang kuat untuk mempertahankan keberuntungan karma mereka, sehingga orang lain tidak berani mempermalukan mereka. Li Tianxuan itu pria dengan keberanian dan skema. Dia memiliki keberanian, dan beberapa permainan terakhirnya sangat bagus. Tetapi pada akhirnya, dia terlalu dipengaruhi oleh tuannya, dan dia masih memiliki terlalu banyak rasa was-was. Dia tidak benar-benar berani habis-habisan. Sejujurnya, saya meremehkan betapa hati-hati tindakan Xuan Tian Dao Sekte. Jika seseorang hidup seperti sedang menghadap jurang, seperti menginjak es tipis, apa gunanya mereka berkultivasi? Kalau ada yang takut mati, cari saja gua penyu dan bersembunyi selamanya, kata Pak Tua itu dengan nada menghina. Dia tidak memiliki pendapat yang tinggi tentang perilaku Xuan Tian Dao Sekte. Nak, kamu juga mulai dipengaruhi oleh Li Tianxuan. Anda suka mempertanggungjawabkan semuanya, membuat plot yang sempurna tanpa lubang. Di satu sisi, itu bukan kesalahan. Itu salah satu persyaratan penting bagi seseorang yang berkuasa. Tapi Anda berbeda, Anda bukanlah seorang penguasa, Anda adalah seorang kultivator. Ya, kecerdasan bisa menyelesaikan masalah. Tapi kemudian ingat, mengapa pertempuran dimulai. Itu karena kecerdasan tidak dapat menyelesaikan semua masalah, dan kemudian Anda harus berjuang. Jika Anda membentuk ketergantungan pada kecerdasan Anda, jika Anda mulai sangat berhati-hati, jika Anda mulai menghindari masalah, maka dorongan Anda secara tidak sadar akan berkurang. Pada saat itu, Anda tidak lagi menjadi kultivator sejati. Anda mungkin bisa menyelesaikan beberapa masalah dengan kecerdasan, tetapi Anda harus ingat, ini adalah dunia kultivasi. Di depan kekuatan absolut, kecerdasan tidak akan menyelamatkan Anda. Itu sebabnya murid sekte pertempuran pemecah surga saya tidak diajarkan untuk membuat skema apapun. Dunia luar menganggap murid-murid saya idiot dengan otot untuk otak, tetapi sebenarnya, ribuan tahun yang lalu, sekte pertempuran pemecah surga saya berada di liga sendiri di Central Plains. Bahkan sekarang, meskipun kami telah menolak, lihat. Apakah ada yang berani menggertak kami seperti mereka menggertak Xuan Tian Dao Sekte? Sebagai laki-laki, apakah kemuliaan Anda membutakan dunia atau Anda menolak sampai-sampai Anda tidak memiliki apa-apa, Anda harus berdiri tegak. Jika ada yang berani menggertak Anda, Anda melawan mereka sampai mati. Kita bisa mati sambil berdiri, tapi kita tidak bisa berlutut untuk hidup. Pada akhirnya, kita harus ingat bahwa kita berkultivasi untuk hidup bermartabat. Petik 2. Orang tua itu menatap Long Chen dengan dalam. Itu karena kali ini, Long Chen telah menggunakan kecerdasannya untuk melarikan diri dari Grand Xia dan datang ke sini. Dalam menghadapi jebakan maut, dia telah menggunakan berbagai plot untuk bertahan hidup. Tetapi orang tua itu tidak menyukai hal itu. Kecerdasan ini akan menjadi batu sandungan bagi jalur kultivasi Long Chen di masa depan. Ketergantungan pada kecerdasan akan menyebabkan kurangnya kepercayaan pada kekuatannya sendiri. Itu adalah sesuatu yang fatal bagi seorang ahli. Hati Long Chen bergetar dan dia mulai berkeringat. Seperti yang diharapkan, penglihatan lelaki tua itu tajam. Dia bahkan telah melihat kemungkinan masalah ini hanya dengan sekali pandang. Long Chen benar-benar dipengaruhi oleh Li Tianxuan. Rencana Li Tianxuan benar-benar mengguncang Long Chen selama pertempuran di Laut Timur. Petak satu orang bisa menuai panen ratusan tahun ke depan. Kemampuan seperti itu untuk memenangkan kemenangan bahkan tanpa kehadiran adalah sesuatu yang sangat dia kagumi. Dia secara tidak sadar dipengaruhi oleh itu dan juga mulai melakukan hal yang sama. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Tetapi dengan peringatan lelaki tua itu, dia merasakan ledakan ketakutan. Dia sekali lagi menyimpang dari maksud seni tubuh hegemon bintang 9 tanpa menyadarinya. Dia membutuhkan resolusi itu untuk membelah gunung ketika dia bertemu gunung, untuk membelah sungai ketika dia bertemu sungai. Itu sudah mulai menimbulkan masalah. Dengan memikirkan bagaimana menghindari hal-hal sambil menghemat energi paling banyak daripada langsung meledakkannya melalui mereka, dia telah kehilangan hati aslinya. Saya mengerti, Long Chen mengangguk. Ketika dia mengatakan ini, ketujuh bos semuanya saling memandang dengan kaget. Ketika Long Chen mengatakan ini, udaranya berubah secara halus. Matanya menjadi lebih tajam, dan dia tampak seperti pedang yang tajam. Semuanya adalah ahli yang kuat, dan mereka semua merasakan perubahan halus di udara ini. Mereka merasakan perubahan dalam hatinya. Sekarang itu seperti pedang, yang telah ditinggalkan di sarungnya, telah memutuskan untuk tidak menyembunyikan ketajamannya dan melepaskan cahayanya. Dalam sekejap ini, Long Chen menyelesaikan transformasi yang tak terbayangkan. Agar hatinya mengikuti keinginannya dengan mudah, itu adalah tanda yang jelas bahwa Dao hatinya telah mencapai alam sebening kristal. Anak kecil,
Kamu adalah anak pohon yang cukup langka, Bos Bao menepuk bahu Long Chen dengan pujian. Kepala bos karena memujiku, kata Long Chen dengan rendah hati. Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu, membuatmu menjadi pohon yang menjulang tinggi yang mampu menahan angin dan hujan. Saya tidak hanya akan membantu Anda, tetapi bahkan bos lain akan membantu Anda. Wajar untuk membalas budi Anda atas pemberian anggur ini sebagai anak, kata Bos Bao sambil tertawa. Bos lainnya juga tertawa dan memandang Long Chen, tatapan mereka berapi-api, membuat rambut Long Chen berdiri tegak. Dia merasa bahwa orang-orang ini memendam beberapa pikiran jahat. Jangan takut, kami tidak akan terlalu keras padamu. Kami hanya akan mematahkan tulang dan otot Anda. Setelah Anda terbiasa, Anda akan baik-baik saja. Bos kedua menepuk bahu Long Chen juga. Kekuatan tepukan itu membuat tulang Long Chen berderit. Long Chen langsung menyadari bahwa orang-orang tua ini akan menempatkannya di tempatnya. Tidak heran orang tua itu berkata bahwa meskipun dia menyuap mereka, mereka akan tetap memukulinya. Long Chen memandang lelaki tua itu dengan tatapan memohon, tetapi lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Sia-sia melihatku, ini adalah warisan dari sekte pertempuran membelah surga. Mereka juga mengalami hal yang sama saat itu. Namun, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat menempatkannya di tempatnya. Jika Anda tidak memiliki kemampuan itu, terimalah nasib Anda. Petik 2. Tempatkan ahli yang bisa membunuh ahli bintang kehidupan di tempatnya. Lelucon itu agak terlalu gila. Bukankah ini seperti harimau yang memukuli anjing? Dan melihat 7 bos yang menatapnya seperti serigala lapar yang mengincar domba, kulit kepala Long Chen menjadi mati rasa. Dia baru saja akan mengatakan bahwa ini terlalu tidak adil, ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia pasti tidak bisa mengatakan hal seperti itu di dalam sekte pertempuran pemisahan surga. Tinju siapapun yang lebih kuat adalah bosnya. Kalau begitu, ini pertama kalinya Long Chen, jadi bersikaplah santai padanya. Bergiliran, Anda bisa pergi sehingga saya bisa berkultivasi dengan benar. Orang tua itu mengusir mereka sambil memegang anggur High Priest dengan ekspresi senang. 7 bos membawa Long Chen ke ruang pelatihan bawah tanah. Ini adalah ruang pelatihan besar dengan rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar dindingnya. Tanahnya bertatahkan batu bata merah darah. Batu bata ini awalnya berwarna biru, tetapi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, darah murid yang tak terhitung jumlahnya mengubahnya menjadi merah. Setiap murid akan meninggalkan warna mereka sendiri di lantai ini. Ayo Long Chen, aku memandangmu dengan baik, hahaha. Bos Bao tertawa jahat. Baiklah, selama 7 hari ke depan, kami akan membantu Anda memperkuat perolehan Anda dari kolam surga bumi surgawi. Hari pertama adalah kepala bos. Masing-masing dari kami akan menjagamu selama beberapa hari ke depan, jadi hargai kesempatan ini dengan baik, kata bos ketujuh saat dia pergi bersama bos lainnya. Dalam sekejap, yang tersisa hanyalah Long Chen dan Bos Bao raksasa. Bos Bao sedang melihat Long Chen. Dengan lengannya yang bahkan lebih tebal dari kaki orang normal, dia tampak seperti binatang buas yang menatap mangsanya. Silakan dan jangan ragu-ragu, tidak ada yang bisa lolos dari kemalangan ini. Dulu ketika saya di sini, saya juga dipukuli. Sayangnya, tua yang memukuli saya sudah tidak ada lagi. Kilatan rasa sakit muncul di mata Bos Bao, tapi dengan cepat ditutupi oleh aura yang kuat dan meningkat. Ayo, berkelahi seperti pria, petik 2. Hanya berdiri di sana, suaranya mengguncang ruang di sekitarnya. Tubuhnya yang besar seperti tubuh Raja Iblis, memberikan tekanan luar biasa. Brengsek, aku akan habis-habisan. Long Chen mengatupkan giginya dan memanggil cincin sucinya. Bintang muncul di matanya, dan sisik muncul di tubuhnya. Dia menyerang Bos Bao. Tinju Long Chen menghantam wajah Bos Bao. Kekuatan itu menyebabkan ruang bergetar. Tapi yang membuat Long Chen tercengang adalah bahwa Bos Bao bahkan tidak bergerak. Dia hanya membiarkan tinju Long Chen menghantam wajahnya. Dia bahkan tidak cemberut. Wajah Long Chen berubah menjadi hijau. Monster macam apa ini? Pukulan dengan kekuatan penuhnya bisa menghancurkan gunung, tapi tidak bisa melukai Bos Bao. Apakah hanya ini yang kamu miliki? Apakah Anda menyerap sebanyak itu air kolam surgawi secara gratis? Biarkan saya membantu Anda mi potensi tersembunyi Anda. Petik 2. Bos Bao tiba-tiba meraung dan gelombang ki yang menakutkan meledak. Long Chen bahkan tidak memiliki kekuatan untuk memblokirnya, dan dia menabrak dinding, muntah seteguk darah. Dia akhirnya meninggalkan kontribusinya sendiri di lantai merah di bawahnya. Bab 1250 berjuang demi keadilan, mengalahkan Bao Buping. Long Chen sedang duduk di alun-alun Heaven Splitting Battle Sekte. Sinar hangat matahari pagi menyinari wajahnya yang memar dan bengkak. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahwa sinar matahari bisa begitu hangat, pertama kalinya dia merasa bahwa bahkan bernapas adalah hal yang diberkati, pertama kalinya dia merasakan betapa beruntungnya dia hanya untuk hidup. Dalam 7 hari terakhir, dia telah mengalami apa yang orang lain sebut neraka di bumi. 7 dewa iblis dengan penuh semangat menyiksanya.
Bahkan dengan tekadnya, dia hampir menjadi gila. Setiap jam, bahkan setiap tarikan napas, terasa begitu lama. Selama pertarungannya yang intens dengan mereka tidak, itu harus dipanggil selama pemukulannya yang intens. Meskipun Long Chen telah memberikan semuanya, dia tidak dapat menyebabkan mereka cedera nyata. Dan mengandalkan basis kultivasi mereka, mereka tidak merasa malu atau was-was untuk memukulnya. 7 hari ini membuatnya hampir mulai meragukan apa yang dia lakukan dengan hidupnya. Mereka benar-benar tidak tahu malu, dan tidak peduli berapa kali dia memprovokasi mereka, mereka tidak akan tertipu, menolak untuk melawannya dengan basis kultivasi Foundation Forging. Saat dia dipukuli hingga hampir mati, dia mencoba memikirkan apapun yang bisa menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang berhasil menghentikannya untuk dipukuli menjadi anjing mati. Mungkin inilah yang dimaksud lelaki tua itu ketika dia mengatakan kecerdasan tidak berguna di depan kekuatan absolut. Faktanya, Long Chen curiga ini adalah pelajaran yang disengaja yang diatur oleh lelaki tua itu. Tetapi setelah 7 hari penyiksaan yang kejam, dia dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya telah tumbuh lebih kuat sekali lagi. Energi murni yang dia serap dari kolam surga bumi surgawi sepertinya telah berfermentasi di tubuhnya, dan pemukulan ini telah menyengat. Rasanya seperti binatang yang sedang tidur terbangun dan mulai memperlihatkan taringnya. Pemukulan kejam mereka seperti penajaman pedang yang berharga. Aura Long Chen telah stabil, dan yang mengejutkan dia bisa mendapatkan beberapa pukulan punggungnya sendiri pada mereka. Tetapi setelah pukulan itu, dia selalu harus membayar harga yang mengerikan. Apa yang Long Chen tidak tahu adalah bahwa meskipun ketujuh bos telah bertindak acuh tak acuh dan alami, mereka sangat terkejut di dalam. Mereka terus menerusi potensinya, membuat kekuatan tempurnya meningkat bahkan tanpa dia bisa merasakannya. Tekanan mendominasi bawaan dari dirinya menyebabkan bahkan mereka merasa terintimidasi. Jenis dominasi ini tidak ada hubungannya dengan basis kultivasi. Itu adalah keyakinan pada dirinya sendiri, keyakinan bahwa dia tidak dapat dikalahkan, keyakinan yang ditempa melalui kemenangan yang tak terhitung jumlahnya melawan rintangan yang mustahil. Saat ini, dia menghadapi 7 ahli yang menakutkan, dan dia tidak memiliki harapan kemenangan sedikit pun, tetapi hati Daonya tidak hancur. Itu bahkan tidak bergetar. Justru karena keteguhan hati Daonya, Long Chen lebih menderita daripada murid lainnya. Ketika Dao hati murid lain menerima dampak, para bos akan memberi mereka waktu untuk bernapas dan menyesuaikan diri. Tapi hati Dao Long Chen begitu tegas sehingga tidak peduli bagaimana mereka mengalahkannya, dia akan tetap bertarung. Terkadang, ketika mereka terlalu ceroboh, dia akan membuat mereka sedikit menderita juga. Orang lain biasanya akan diurus kurang dari sehari dan kemudian mendapat istirahat beberapa hari. Tapi Long Chen melanjutkan siksaannya selama 7 hari berturut-turut. Setelah 7 hari pemukulan, dia diliputi luka-luka, tetapi pada hari ke-7, gaya bertarungnya menjadi lebih kuat dan lebih berani, dengan niat bertarungnya juga tumbuh. Dia bisa dibilang monster. Long Chen juga seperti iblis yang telah membunuh jalan keluarnya dari neraka untuk masuk ke dunia fana seperti para bos sekarang. Tatapannya begitu tajam sehingga orang lain tidak berani menatapnya secara langsung. Auranya terus melonjak tepat di ujung jarinya, siap meledak kapan saja. Itu adalah reaksi instinktual yang telah dipukul 7 bos padanya. Setelah 7 hari pelatihan, Long Chen telah sepenuhnya beradaptasi dengan basis dan kekuatan kultivasi barunya. Dibandingkan dengan ketika dia pertama kali tiba di Sekte Pertempuran Membelah Surga, dia seperti orang yang sama sekali berbeda. Meski wajahnya memar, tidak ada yang menertawakannya. Nyatanya, ada cukup banyak orang yang menghiburnya. Setiap orang di sini telah mengalami pemukulan yang sama seperti di neraka. Tapi mereka tidak dipukuli sebanyak dia. Kebanyakan dari mereka hanya dipukul setengah hari. Bahkan orang-orang seperti Chang Hao hanya mampu menjalani pelatihan selama sehari sebelum perlu istirahat. Hanya memikirkan bagaimana rasanya dipukuli oleh sosok kejam itu, mereka menggigil dan merasa bahwa Long Chen adalah keajaiban hanya untuk bertahan hidup. Long Chen saat ini sedang beristirahat. Pada akhirnya, setelah 7 hari berturut-turut sarafnya meregang sekencang mungkin tanpa ada jeda, dia telah mencapai batasnya. Sambil beristirahat, dia juga mendapat kesempatan untuk berteman di antara orang-orang ini tanpa skema sedikit pun di hati mereka. Sikap para murid sangat sederhana. Karena mereka telah mengakuinya, mereka memperlakukannya seperti keluarga. Begitu dia berteman dengan mereka, dia menemukan bahwa mereka benar-benar murni dan sederhana. Selain berkelahi, satu-satunya hal di kepala mereka adalah kultivasi. Pikiran mereka sangat sederhana, dan mereka bisa memutuskan segalanya dengan tinju mereka. Long Chen, ayo pergi. Aku akan pergi memperjuangkan keadilan untukmu, teriak salah satu dari 7 celestial saat dia lewat. Tidak apa-apa, biarkan aku istirahat. Long Chen menggelengkan kepalanya, agak tidak bisa berkata-kata. Orang-orang ini benar-benar suka bertarung. Apakah mereka sedang makan atau tidur, dengan satu kata dan mereka akan mulai berkelahi. Bahkan,
Terkadang ketika dua orang sedang jongkok dan buang air besar, mereka mungkin mulai berkelahi dengan tubuh bagian atas. Itu tidak memengaruhi gerakan alami di bawah. Teknik budidaya sekte pertempuran pemisahan surga sangat istimewa. Bahkan para pembudidaya ini buang air besar di dalam sekte seperti manusia biasa. Mereka tidak makan pil obat. Mereka tidak duduk bermeditasi. Mereka tidak berpuasa. Sebenarnya, mereka makan banyak, kebanyakan memakan daging magical beast peringkat tinggi. Mereka menjalani jalur kultivasi alternatif. Long Chen masih belum sepenuhnya terbiasa dengan tempo baru ini. Dia tidak tertarik pada perjuangan mereka untuk keadilan. Dia menduga itu hanyalah permainan pertarungan. Ayo pergi. Ayo berjuang untuk keadilan. Petik 2. Orang lain memanggil Long Chen, menggunakan kalimat yang sama. Long Chen menolak lagi, tapi kemudian anehnya, lebih dari 10 orang berjalan melewatinya, memanggil Long Chen, ayo berjuang untuk keadilan. Apa yang sedang terjadi? Saat dia bertanya-tanya apakah dia harus pergi bersama mereka untuk melihat-lihat, orang lain lewat. Dia adalah pria yang sangat tinggi dan berwajah persegi. Saudaraku, ayo bersenang-senang. Petik 2. Long Chen terkejut, dan dia bertanya, mengapa kamu tidak akan memperjuangkan keadilan seperti orang lain? Pria berwajah persegi dengan penasaran bertanya, saya Bao Buping. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang akan melawan diri mereka sendiri? Petik 2. Long Chen hampir jatuh dari batunya. Saat mereka bilang ingin berjuang demi keadilan, mereka hanya ingin memukulmu. 1. Jangan dengarkan bualan mereka. Merekalah yang akan dipukuli, kata Bao Buping. Baru sekarang Long Chen memperhatikan bahwa Bao Buping adalah peringkat 8 celestial, dan auranya mungkin bahkan lebih kuat dari Chang Hao. Penasaran, Long Chen pergi bersamanya. Dia tahu bahwa ada lembah di arah ini, tempat yang indah untuk bertempur. Batuannya juga berwarna merah di sana, tapi tidak secemerlang dan seindah batu bata di ruang pelatihan tempat dia baru saja menahan siksaannya yang keji. Inilah sebabnya mengapa murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga harus makan begitu banyak daging. Itu untuk mengganti semua darah mereka yang hilang. Ketika Anda tiba, saya berada dalam pengasingan. Segera setelah saya keluar, saya mendengar Anda sedang dirawat oleh 7 hantu tua itu. Saudaraku, sulit bagimu, kata Bao Buping penuh simpati. Long Chen tersenyum pahit, sepertinya masing-masing murid ini telah mengatakan hal yang sama saat melihatnya. 7 hantu itu semuanya jahat. Yang satu itu dari keluargaku sangat kejam. Saya bahkan tidak tahu berapa kali saya dipukuli olehnya. Tapi begitu aku mencapai Daoku, aku pasti akan mengembalikan semua pukulan yang dia hutangku. Bao Buping mengatupkan giginya. Dia jelas juga telah melalui pengalaman yang sangat menyedihkan. Keluargamu, apakah Anda berbicara tentang Bos Bao? Tanya Long Chen, tiba-tiba teringat bahwa mereka memiliki nama keluarga yang sama. Siapa lagi? Kata Bao Buping dengan penuh kebencian. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Sepertinya Bos Bao memperlakukan anak-anak keluarganya sendiri dengan lebih kejam. Tapi kemudian memikirkannya, tentu saja dia kejam. Orang-orang yang tidak kejam tidak dapat mencapai ketinggian seperti itu. Semua ahli adalah orang-orang yang kejam, kejam dengan orang lain, dan kejam dengan diri mereka sendiri. Di sekte pertempuran pemisahan surga, hanya Chang Hao dan aku yang berada di peringkat 8 celestial. Kami masing-masing harus menerima tantangan dari murid lainnya, jadi kami mematikannya setiap bulan. Bulan lalu, terserah Chang Hao untuk menerima tantangan mereka, dan bulan ini giliranku. Ini akan menjadi pertarungan yang pahit. Tapi saya tidak akan membiarkan mereka melakukannya dengan mudah, kata Bao Buping. Keduanya tiba di lembah. Lembah ini diselimuti bebatuan yang diwarnai merah. Itu adalah warna darah. Darah ahli adalah pewarna yang sangat baik yang tidak akan pudar untuk waktu yang lama. Itu adalah tanda dari apa yang telah berlalu. Ketika Long Chen melihat bebatuan merah ini, dia merasakan deja vu. Itu mengingatkannya pada tanda yang dia tinggalkan di ruang pelatihan. Mereka berdua baru saja tiba ketika banyak murid yang berkumpul segera meraung, saudaraku, serang. Kalahkan Bao Buping. Petik 2. Ribuan murid elit menyerbu dalam sekejap. Huff, aku akan mengalahkan kalian semua hari ini. Bao Buping juga melesat ke depan, menyerang mereka. Bang! Aiyah! Brengsek! Suara tinju yang menyerang daging terdengar bersama dengan jeritan dan kutukan yang menyedihkan. Seluruh adegan menjadi kacau. Yang mengejutkan Long Chen adalah bahwa Bao Buping benar-benar kuat. Celestial peringkat 7 itu semuanya terlempar oleh satu pukulan, dan peringkat 6 Celestial terlempar kembali dalam gelombang. Namun, jumlahnya terlalu banyak, dan mereka hanya bersaing dengan tubuh fisik. Ini adalah pertempuran barbar tanpa teknik. Dengan sangat cepat, Bao Buping tenggelam oleh kerumunan. Tak lama kemudian, Long Chen melihat Bao Buping meninggalkan jejaknya sendiri di sini. Hei, tunggu sebentar, saya hanya datang untuk menonton. Long Chen tiba-tiba berteriak ketika dia melihat beberapa orang menatapnya. Saudaraku, tolong, ada satu lagi di sini. Ah!
Salah satu dari peringkat 6 Celestial baru saja mulai berteriak ketika Long Chen menjatuhkannya dengan pukulan. Tapi dia masih berhasil menarik sedikit perhatian. Tinju Long Chen telah membangun permusuhan. Karena terlalu banyak orang, banyak dari mereka yang tidak dapat mencapai Bao Buping. Setelah gagal menghubunginya beberapa kali, mereka melihat Long Chen dan menyerang.